2022 as a team leader at UHLTMS, then with the full name of four components and local needs, actually as functional goals to perform something. Pada tahun 2021 hingga 2022 as a team member. Jadi itu selanjutnya, saya pun beberapa pengalaman pekerjaan yang sudah dilakukan di menjadi Chemistry Manager di Mark 2020, President Department of Chemistry Education, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Yang selanjutnya, saya pernah menjadi Research Assistant in October 2018, to Mark 2020 under the Department of Chemistry Education, Universitas in natural organic chemistry laboratory di Institut Teknologi Bandung Indonesia. Ada beberapa kompetensi dan juga penghargaan yang telah diraihnya, yaitu Chromatography, Metal Conductor by National Professional Certification National Identity, BNS Indonesia, tahun 2021 hingga 2024. Lalu ada Young Astronomy Research Grand Funded by Company of Systematic and Natural Science Education UB, Research Institution and Community Service 2023. Baik, saya tadi mengenai sangat hebat sekali ya dari pengalaman pekerjaannya, research yang sudah berulang tahun. Tentu saja kita langsung aja ya, biasanya kita panggil moderator kita pada pagi ini ya. Baik, itu pada Mas Amin ya, saya persilakan. Baik, kepada para panitia yang berada di luar ruangan bisa masuki area auditorium ke dalam sini. Baik, saya ingin informasikan pada seluruh panitia yang sedang berada di luar ruangan bisa untuk segera memasuki area auditorium. Apa yang bikin berbeda? Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih MC yang sangat meriah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Okay. Mungkin sebelum saya membuka acara ini, saya bisa minta panitia yang biasa bisa terus berbau. Biar kita berkumpulnya di bawah ini semua. Panitia yang di luar bisa masuk ke dalam. Biar kita belajar ya semuanya. Oke. Okay. Coba. Saya tunggu dulu ya. Duduk ini. Jangan diminggir. Saya takut. Jangan diminggir. Kita tunggu semuanya. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya semuanya ya. Hadirannya di dalam. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya perkenalkan saya Amelia Winda Pratiwi sebagai moderator hari ini. Ya, pada seminar nasional kimia hari ini merupakan satu rangkaian acara expo ya, dan kebetulan tahun ini mengangkat tema Green Chemistry Innovation for Sustainable gitu ya. Sehingga hari ini kita akan belajar sesuatu dari kita yang ke ekspertisnya. Ekspertisnya berkaitan dengan lingkungan. Itu esensial sih, sumpah. Ini mic-nya bisa terlalu menggema. Karena halo, sama aja ya.
Terlalu tepat sekali. Oke. Ya, tadi MC sudah berbicara yang berkaitan dengan limbah dan sebagainya. Halo. Berkaitan dengan limbah yang sampah dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar dari ekspertis kita mengenai sampai di mana ya penelitian yang berkaitan dengan limbah ini, sehingga akan bisa memberikan inspirasi bagi kita ya, terutama di bidang kimia. Kira-kira apa saja gitu yang bisa kita kontribusi gitu ya dari orang-orang kimia ini. Kadang-kadang kan kalau kimia itu sendiri, apalagi kalau di sekolah, mungkin emang belajar kimia apa ya gitu ya kadang-kadang. Nah, nanti hari ini kita akan melihat kimia di lapangan itu ternyata kimia bisa melakukan apa. Gitu. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu, kemudian teman-teman peserta ya, dan teman-teman panitia. Tanpa berlama-lama ya, saya akan perkenalkan pemateri kita yang pertama, yaitu Ibu Atanasia Amanda Stephanie PhD, yang merupakan peneliti senior dari BRIN atau yang kita kenal dulu lebih ya. Bu Amanda memiliki ekspertis salah satunya adalah wave polarization yang mungkin akan dibahas hari ini. Bu Amanda telah mempunyai pendidikan S1-nya di Undip Semarang, kemudian melanjutkan S3-nya di Australian Institute for Bioengineering and Nanotechnology, The University of Queensland, Australia. Bu Amanda sendiri sudah banyak menghasilkan publikasi ya, yang berkaitan dengan topik yang akan disampaikan beliau hari ini. Ya, salah satunya ada learning the microstructure of polyurethane foam using nanocellulose for improved thermal insulation properties through an efficient dispersion methodology dan seterusnya. Ini banyak sekali ya, up to 50 international publication. Nanti bisa dicek sendiri di Google Scholar-nya, bisa dilihat indeksnya berapa, pasti luar biasa. Kemudian untuk related research work experience-nya, jadi yang berkaitan dengan penelitian pada tahun 2010 menjadi peneliti senior di BRIN. Kemudian 2016 Bu Amanda menjadi visiting researcher di Oregon State University USA. Luar biasa ya. Kemudian pada tahun 2019 Bu Amanda menjadi research fellow di University of Warwick UK, dan pada tahun 2021 menjadi visiting researcher di Politecnico di Torino, Italia. Jadi pengalaman beliau sudah internasional. Kemudian selain itu, Bu Amanda juga mendapatkan berbagai macam awards. Ya, ada yang terbaru ini menjadi Japan International Award for Young Agriculture Researcher. Kemudian menjadi First Winner Mark Young Scientist Award di tahun 2021 juga. Kemudian pada tahun 2019, beliau merupakan 99 Most Inspiring Woman di Asia. Kemudian tahun 2018, beliau mendapatkan Honorary Miss for Women in Science. Jadi kita bisa banyak belajar dari beliau hari ini, karena beliau memang bukan kaleng-kaleng ya. Bagi penelitian dan juga inspirasi bagi penelitian. Baik, tanpa berlama lagi, saya persilakan kepada Bu Amanda. Kita sambut Bu Amanda dengan tepuk tangan meriah. Gimana? Saya baik, Ibu Amanda, sebelum Ibu Amanda menyampaikan materi, nanti Ibu Amanda menyampaikan segala batu itu. Oh, ini ada poin kita ya? Oh, ini PDF. Ya udahlah, nggak apa-apa. Saya bilang next aja deh nanti. Oke, nggak apa-apa nih next. Ya, nanti kalau mau dibantu. Jadi nanti Bu Amanda akan presentasi materi dan 20 menit akan ada tanya jawab. Untuk peserta ya nanti akan ada award dua penanya terbaik. Jadi tolong siapkan khususnya untuk kita bisa diskusi dan belajar dengan Bu Amanda. Yang baik, silakan kepada Bu Amanda. Juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan juga semangat pagi ya untuk semua Bapak Ibu dosen, guru pembimbing maupun mahasiswa yang hadir pada kesempatan yang berbeda kita ini. Senang sekali saya memiliki ya, bisa juga oleh panitia bisa membagikan ini ya pengalaman selama saya menjadi peneliti ya. Saya dulu bergabung dengan disampaikan oleh Bu Amel tahun 2010, pada waktu itu saya masih S1 gitu ya, hingga saya melanjutkan pendidikan di Australia, selesai tahun 2017 S3. Nah, setelah itu saya memang sangat perhatikan ya, utamanya adalah mengembangkan limbah, mungkin teman-teman kalau bilang sampah gitu ya, limbah sampah atau segala material yang memang secara kita sudah bilang kok sudah tidak terpakai lagi gitu. Tapi memang sebenarnya dia memiliki potensi-potensi yang besar untuk dikembangkan. Tidak hanya menjadi suatu produk yang simpel gitu ya, tapi juga produk yang bisa dikatakan entah gitu ya, teknologi maju yang bisa mungkin kita jadi kompetisikan bahkan di global. Ini sih. Sedikit ya tentang mimpi ya, mungkin biar semua teman-teman tahu di sini ya. Sekarang ini semua saya di Kementerian Pendidikan 2010, tetapi tahun 2021 berdasarkan oleh peraturan presiden ya, bahwa kami semua lembaga pemerintah penelitian itu harus bergabung menjadi satu dalam satu lembaga kita bernama Badan Riset Inovasi Nasional ya. Di sini Badan Riset dan Inovasi Nasional fungsi utamanya ini meneliti ya, meriset pengembangan kebanjiran itu penelitian pengkajian pengembangan riset ilmu pengetahuan dan teknologi untuk semua bidang ya, bidangnya bermacam-macam. Sebenarnya di sini ada 12 organisasi riset di mana saya bernaung di organisasi riset Hayati dan lingkungannya, dan saya sekarang bekerja di staf riset lingkungan dan teknologi bersih. Salah satunya office ya, tidak hanya dengan serpong ya, sekitar serpong, tapi juga di situ. Jadi kalau mahasiswa semua mau berkunjung ke web kami, saya sangat senang dan sangat berharap bisa ikut kolaborasi dan kerjasama atau mungkin riset bersama ya nanti ya, di skripsi dan sebagainya di sini. Oke, nice ya. Nah, saya mau membagikan ya bahwa ini sebenarnya sedikit informasi juga menuju Indonesia Emas gitu ya. Kita harus mulai memfokuskan diri pada namanya SDM Impact yang unggul. Nah, mahasiswa di sini dan hal ini adalah generasi-generasi penerus yang nantinya diharapkan menjadi penentu ya peningkatan kemajuan ekonomi dan teknologi di Indonesia. Dan sini kita bisa lihat bahwa memang di brief ini sangat mendukung sekali keberlanjutan ya SDM Ekten unggul ini dengan berbagai sarana prasarana. Salah satunya adalah yang utamanya adalah infrastruktur. Next. Nah di sini infrastruktur yang ada di brief ya, ya semua mahasiswa dan semua stakeholders dan ya, di kampus ya tapi juga institusi non pemerintah juga industri itu bisa mengakses semua sarana prasarana. Di sini kita memiliki banyak sekali prasarana yang menunjang ekonomi dan teknologi dan ini bisa diakses secara real. Elsa dari Lingkup Bintang. Jadi semua ada di situ. Next ya. Nah, mahasiswa sendiri ya, sengaja saya tahu dengan satu slide ini supaya mungkin bisa dimanfaatkan oleh semua mahasiswa yang ada pada kegiatan hari ini. Ada 4 skema ya, skema yang bisa dicoba untuk bisa dimanfaatkan di BIM. Itu pertama adalah Barista. Barista ini adalah suatu program di mana kita memberikan bantuan pada mahasiswa di akhir semesternya. Kita ada uang semester dan juga bantuan riset. Nah, ini jadi apply dengan caranya bagaimana caranya melakukan riset bersama di diri, kemudian ya, mahasiswa yang bernaung bersama dengan teman-teman yang ada di diri bisa apply untuk program riset ini. Yang kedua juga riset asisten.
Nah, program untuk asisten ini, program ini sebenarnya adalah kolaborasi antara Polri dan juga mahasiswa. Tapi di sini harus ada publikasi internasional. Q1 biasanya dengan berimplikasi yang sangat tinggi. Dan ketika kita mempunyai publikasi kolaborasi bersama, nanti itu bisa digunakan untuk apply untuk asisten ini. Nanti di sini mahasiswa akan memberikan honorarium ya sesuai dengan ketentuannya yang bisa juga dipakai ya untuk entah itu untuk segala kegiatan kita sendiri. Ketiga, ini aplikasinya untuk semua sudah familiar, contoh ya, pakai DKM ini ada generatif. Nah, ini dicoba DKM yang dibuka setiap tahun di bulan ini ya. Di sini ya kita bisa bersama-sama menunjukkan mahasiswa bisa mulai mengasah ya bagaimana melakukan penelitian di lembaga penelitian di pemerintah ya. Dan terakhir di research-nya ini menarik sekali karena kita sudah ada kerjasama tidak hanya universitas yang ada di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Jadi di sini ini yang diberi kalian bisa melakukan riset yang fully ada di Indonesia, tapi kalian mendapatkan degree-nya di luar negeri. Di mana tentunya ini akan bekerjasama dengan universitas yang bersangkutan ya untuk apply submission, kemudian admission-nya dan sebagainya. Pastinya adalah berbasis research ya. Jadi research fully research. Dan modelnya kalau global itu namanya biasanya kalau ini Master of Philosophy ya atau Doctor of Philosophy ya di S2 dan S3 itu dengan kerjasama antara pembimbing yang ada di negeri ya dengan pembimbing yang ada di luar negeri dan juga yang pembimbing ya power waternya bisa juga dari kampus di mana dia bernaung misalkan. Jadi ini bisa dimanfaatkan sekali dan memang bagus sekali karena tentunya menumbuhkan banyak sekali ini ya potensi-potensi kerjasama yang bisa dilakukan bersama antara kampus, BRIN sendiri, juga perguruan tinggi. Oke. Kebalik ya. Nah, kita kembali lagi ya ke tema hari ini. Saya ingin garis bawahi limbah perkebunan. Nah, kenapa kita tahu ya pengumpulan sampah dari mana-mana? Kenapa konsen saya dari limbah perkebunan? Baru kemarin saya menghadiri salah satu juga semuanya kompetisi mahasiswa internasional apa ya masih ya di situ juga temanya sempat gitu ya bahwa semua mulai memperhatikan alam kita dengan cara apa dengan cara bagaimana kita bisa mengolah limbah itu menuju zero emission. Di sini salah satunya penyumbang ya limbah yang terbesar ya, dalam jumlah kotor itu adalah dari perkebunan. Kenapa dari perkebunan? Karena siapa sih di sini ya sebagai informasi bahwa siapa sih ini adalah populasi yang terbesar di dunia. Total yang diekspektasi bahwa tahun 2050 dunia itu hampir mencapai 10 miliar ya. Jadi 10 miliar ini setengahnya dari total populasi itu akan menempel di Asia Pasifik. Jadi bisa dibayangkan jumlah populasi yang harus kita staple foodnya yaitu makanan gitu ya. Nah, food security ini penting oleh karena yang agriculture adalah faktor penting. Di sini semakin banyak komunitas kita yang kita hasilkan dari perkebunan, pertanian, gitu ya, peternakan, itu ternyata juga menghasilkan yang lebih yang luar biasa. Nah, di sini saya mau garis bawahi timbang padat khususnya ya itu perkebunan kelapa sawit. Kenapa? Karena Indonesia adalah salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Artinya limbahnya luar biasa banyak. Selain kita mengetahui karakterisasinya, ya kita sebagai mahasiswa kimia ya bisa tahu itu paling penting ya mengetahui karakteristik apa yang akan kita teliti. Jadi kita harus tahu sedikit dulu awal awal oh material yang kita teliti itu karakteristiknya apa sehingga nanti kita bisa kemudian mencari peluang potensi dan juga yang pastinya tahu tantangannya apa dengan karakteristik tersebut. Dari situ kemudian kita bisa menentukan apa aja caranya untuk bisa mengambil hal-hal yang ternyata masih berpotensi. Nah ini di sini saya menggaris bawahi selulosa. Jelas lebih lanjut. Kemudian potensinya ya alokasinya apa saja gitu.
Nah, tadi Saya saya sampaikan bahwa Indonesia sendiri memiliki ajaran Tuhan yang luar biasa. Jadi teman-teman di sini semua bisa mulai menggali ya. Kira-kira kalau apa saja ini enggak sinkron ini. Oke. yang di Zoom sama yang ini nggak sinkron saya lihat. Oke, udah. Nah, di sini pertanian kita adalah selanjutnya yang besar di dunia. Banyak sekali ya, dari minyak samin, bakau, kopi, coklat gitu ya. Dan dari sisi hutan juga mereka. Wow, kita ada 3 miliar hutan kita. Dan pertanian pastinya juga salah satu komoditas utama, di mana banyak sekali mineral gas alam dan ekspor besar batu bara dan sebagainya. Yang maksud yang saya di sini adalah terkait pertanian sendiri. Nah, di sini ya Indonesia itu memasuki 110 tahun ya adanya perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Mungkin teman-teman 200 tahun ini ya perkebunan dari Indonesia, sehingga ini merupakan suatu sektor utama yang itu harus kita bangun bersama. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ekspornya itu bisa mencapai 30 miliar USD ya, dalam USD ya, dalam rupiah. Nah, tahun 2022 dan itu sangat meningkat. Artinya ini memang salah satu pemegang kontrol ekonomi yang penting di Indonesia. Dan luas kemudian ini juga ekspansinya terus menerus dilakukan. Tapi ini tuh punya peninggalan suatu tantangan. Tantangannya adalah bahwa memang bisa dilihat bahwa produktivitas, kualitas, dan juga keberlanjutan ini sangat penting untuk kita garis bawah di sini. Nah, kenapa? Bisa dilihat dari gambar di slide ini bahwa kali ini kita panen, kemudian kita proses menjadi komoditas utama, yaitu minyak sawit dan minyak inti sawit ya, palm dan juga palm oil itu sendiri, itu di sini sekitar 30% dari setiap kali kita produksi panen. 30% tetapi paling berpadatnya cukup banyak. Bisa dilihat bahwa ada banyak konsumen sawit, ada cuka, ada serat, itu mencapai hampir 40%. Ini belum termasuk, ini limbah proses. Jadi kita proses menjadi komoditas utama, ada limbah dari proses tersebut. Ini belum termasuk limbah dari perkebunan langsung tiap harinya, seperti apa? Kelapa, batang sawit, ya, yang dihasilkan reguler ya dari ya proses fotosintesa dan proses pertumbuhan dari pohon itu sendiri itu belum termasuk itu. Artinya jumlahnya sangat amat banyak banget melebihi jumlah dari komoditas utamanya sendiri. Oleh karena itu pemerintah tantangan di sini bagaimana kita bisa mengembangkannya menjadi suatu produk yang berinovasi. Ya. Nah, untuk pertama kali kita perlu bisa sampaikan adalah karakteristiknya. Sebenarnya apa sih potensi yang terkandung di dalam limbah itu sendiri? Yang pertama, ini ya, ada buah segar, ada daun kosong, yang bisa dunia adalah yang kalimantan ini adalah limbah ini ya, limbah proses ya. Ketika kita panen dan kita buat jadi komoditas utama minyak sawit dan sebagainya. Nah, yang di bawah ini, pelepah, kemudian batang, itu adalah limbah perkebunan itu sendiri. Di sini untuk melibatkan ya, TBS dan tanda buah segar itu sendiri saya lihat di diagram bahwa ya jadi setiap kali kita proses 100% ini susah ya. Nah, 100% ini di sini kita ada kosongnya sekitar 20% ya. Kemudian kita dapat lagi di bawah kosongnya yang sudah diambil dari selang kosong kita dan kosong itu kemudian kita ambil biji dalam dan juga minyak dan dari panjang kosongnya sendiri dari kembangnya ini kan biasanya serat ya serat-serat dan serat yang sudah dipres kemudian juga cangkang. Nah jadi ini ya komponen tiap-tiap material itu sendiri bisa dilihat di sini bahwa oke masih mengandung banyak ini ya biasa luasa ya bisa luasa ini nitrogen, fosfor, kalium, dan elektrolit juga tinggi. Ya, nah ini kemudian untuk pelarutnya ya, jadi pelarut ini juga perlu disamakan per tahun ini. Di sini ya, kalau kita bagi estimasi ya, jadi pelepas sawit ini sendiri ada sekitar 6,3 ton per hektar per tahun yang dihasilkan per hektar ya. Bisa di
Bayangkan gitu ya, jumlah total kuasan pergerakan kapal selam ini puluhan juta hektar. Jadi berapa ratus ton ya kapal sawit yang dihasilkan setiap tahunnya. Kemudian batang sawit juga, batang sawit juga sama. Dia harus ada tanahnya remaja. Setiap 25 tahun pasti ada pohon yang mati. Artinya, jadi bayangkan pohon batang sawit yang sangat besar ini, dia juga memiliki banyak sekali limbah ya, 5,8 juta ton kayu kering per tahunnya. Di sini juga ada yang bahwa pohon sih kami adalah selosa, dan bisa selosa ini ada sedikit pati. Jadi di sini jadi sampaikan bahwa memang pohon ini ya, pohon utamanya tadi adalah selosa, kemudian yang bisa selosa, dan lindung gitu ya, dan juga memiliki nilai karbon. Oleh karenanya, ya, bisa dibuat di sini kan teman semua yang berpagar apapun itu ya bahkan pasti kalian yang dibuat oleh teman-teman semua di sini itu perlu dibarengi dengan jangan sampai barang yang berharga ini malah mencemari lingkungan. Oleh karenanya kita bisa mulainya ada dua cara di sini ya, cara yang konvensional dan cara yang memiliki teknologi. Konvensional cara ini gimana? Ada banyak sekali bisa dipakai untuk pantai, ya. Untuk energi bakar dan mungkin ini saya sampaikan ada nilai kalor di tiap-tiap limbah tersebut. Tanya yang tapi paling tinggi nilai kalornya. Biasanya katanya di perbulan kalau sawit dia memang dipakai untuk memanaskan awal bulan gitu ya. Sehingga dia memiliki nilai kalor yang sudah tercapai baru nanti bisa dipakai di limbah yang lain. Tapi untuk memanaskan biasanya pakai cangkang karena memang nilai kalornya paling tinggi. Kemudian bisa juga untuk sekali ke dalamnya, dan sebagainya. Dan yang konvensional lagi sebagai untuk atap rumah yang rumahnya besar itu dan juga Indonesia sangat ini ya terampil ya yang dipakai untuk kerajinan-kerajinan tangan. Nah itu secara konvensional. Tetapi kalau kita mau beralih ke suatu teknologi yang lebih advance, di sini kita bisa bergerak ke namanya bioeconomy zone. Nah ini adalah sekarang kalau semua komunitas internasional mungkin mulai beralih ke bioeconomy zone. Di mana kita bisa menerapkan suatu teknologi, misalnya kalau teknologi yang ada di bulan itu bisa dimanfaatkan teknologi teknologi ini ya bioeconomy. Bioeconomy itu apa? Suatu teknologi yang mengubah ya. Di sini tadi saya sampaikan bahwa sekali ini ya ada tiga komponen utama ya. Ada selulosa, selulosa, nah ini bisa dirubah sedemikian rupa menjadi beberapa produk bisa energi ya, bioetanol dan sebagainya. Di depolimerisasi sedemikian rupa teknologi itu yang ada di sini itu nilainya sangat amat mahal itu menjadi chemicals ya. Kemudian bisa juga kita proses menjadi material. Nah semua dalam produk yang dihasilkan dari limbah ini ya, lebih mudah dikembalikan lagi ke alam. Yang pastinya teman-teman sudah mengenal ya, ini akan mendukung yang namanya ekonomi sirkular. Terus secara berkala dan berkelanjutan. Oke. Nah, kemudian ini ya, selosa itu apa? Ya? Nah, selosa adalah ini lama ya. Nah, selulosa itu apa? Selulosa pada dasarnya ini yang membuatkan menjadi kimia organik dari yang tadi saya ngobrol. Itu adalah jenis dari bio ya sudah dalam polimer di alam secara nature. Dan dia terbanyak di alam. Dia bisa diekstrak sebenarnya tidak hanya dari tanaman, tapi di luar scope ini ya, itu bisa juga dari mikrobiologi proses, yaitu dengan bakteri. Dengan segregasi bakteri, jadi kemudian fibers, jadi tata, dan sebagainya. Dari dengan tata, ya tergantung ya dari source-nya, ya, kalau limbah apa, ya, dari pokok, ya, jadi ekstrak dari juga bakteri selulosa. Bisa juga dari, ya, kayak kalau ya dari ya dari tunike dan beberapa hal lain ternyata juga bisa di dalamnya. Oleh karena kan selalu ada solusi berbentuk bahan polimer besar di dunia. Nah, ketika kita bisa mengolah selalu sebagai rupa dan mentransformasinya secara kimia,
dari skala mikro dan skala makro, kita akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Yang pertama, yang paling ini ya, yang paling istilahnya mendominasi ya, kenapa orang kemudian menggunakan nanoselulosa atau mikroselulosa ini adalah karena kualitas kliniknya. Di sini bisa dilihat di grafiknya ini ya, peningkatan secara berkala ya dari pulp ya, disimpannya untuk kertas itu biasanya masih minimal ya, selulosa fibers ini. Kemudian menjadi microfiber cellulose, ya. Cellulosanya sudah mulai menjadi individual fiber. Kemudian kita lebih lagi menjadi nanocellulose, bisa dilihat peningkatan kuatan dan kualitasnya yang signifikan ya, kondisinya meningkat. Bahkan dari 5,6 menjadi lebih dari 220 gigapascal. Jadi nilai yang sangat besar ini membuatnya banyak dipakai sebagai filler, mencampur dalam suatu material. Banyak sekali produk-produk polimer-polimer sintetik akan juga menggunakan selulosa-selulosa ini sebagai agen atau filler. Kemudian yang ini gugus aktif ya, gugus aktif dan yang cenderung akan gugus hidroksil ya. Tergantung juga dari bagaimana kita bisa memproduksinya. Kalau dengan karboksil, dia akan ada karboksilated gugusnya juga. Dengan asam, dia akan ada sulfonil gugusnya juga di permukaannya ini. Nah, di permukaan selulosa ini, sebetulnya gugus aktif yang kita dia mudah sekali berinteraksi ya secara kimia ya dengan entah itu hidrogen bond ya atau hadiah ya, itu dengan material yang lainnya karena pada akhirnya kita produk itu akan dipertemukan dengan material-material yang lainnya. Nah kemudian tentunya pada ini ya atau sekali-sekali itu lebih sifat transparan. Transparan sehingga banyak sekali berbagai untuk berbagai aplikasi tentunya dia dapat diperbarui dan pastinya mendukung ya kegiatan yang sustainable goals. Nah, bisa dilihat bahwa nanti kita sama ini ya, dan juga kita ingin perguruan yang lainnya tentunya ya, itu diekspor lagi oleh semuanya. Di sini saya garis bawahi bahasa dia memiliki potensi yang besar untuk menjadi selulosa, karena kalau tadi dilihat bahwa selulosa dari tiap-tiap jenis limbahnya, tipikalnya itu limbah sayurnya komposisi selulosa yang tinggi. Sehingga akan memudahkan kita mengisolasi, mengekstraksinya. Ya, kemudian juga dari sisi manfaat dan dampaknya, dia bisa mengurangi kecemaran, bisa mengurangi limbah yang banyak di perkebunan perkebunan kita, peningkatan produktivitas dan pastinya tadi ya menuju ke suatu zona bioekonomi yang berkelanjutan. Nah, kemudian bagaimana caranya mengisolasinya? Caranya sebenarnya pada dasarnya sama dengan industri pulp and paper ini. Jadi di sini kita pertama proses juga treatment kita ubah menjadi skala yang lebih kecil, kita chopping, kita grinding, kemudian selanjutnya kita masuk ke proses hidrolisasi ya menggunakan sodium hydroxide biasanya pada suhu dan tekanan tertentu. Kemudian dari sini kita lihat dari bahan fiber yang sangat besar ini yang isinya banyak sekali mikrofiber, ketika proses pemutihan atau bleaching ya, ini dia akan terus ya akan lepas dari bandarnya akan menjadi individual mikrofibril. Jadi individual mikrofibril ini skalanya biasanya sudah sekitar 5 sampai 10 nanometer. Ini bisa kita proses dengan jadi menjadi apakah itu nano sampelsa dalam bentuk nano kristal atau nano fiber. Jadi kalau nano kristal dia ini ya organ tubuhnya lebih dominan, kristal yang lainnya lebih dominan. Dan kalau dia salah nama itu gabungan antara kompos dan juga bisa lain nitrogen. Jadi di sini kita bisa mengukur berdasarkan metode metode yang kita pilih. Jadi kita tentukan dulu kan mau seperti apa. Karena aplikasi tertentu membutuhkan lebih bagusnya sel sama kristal, aplikasi yang lainnya lebih bagusnya sel sama fiber. Jadi tergantung dari apa mau dipakai panel selulosa kita nanti. Oke, nah ini produk-produk yang sudah kita hasilkan di BRI ya. Kita sudah menghasilkan tiga tipe, misalnya kita ada mikroselulosa ya. Tadi saya sampaikan ada juga nanoselulosa, baik selulosa nanokristal dan juga selulosa nanofiber. Nah, di sini untuk mikroselulosanya sendiri ya, ini kita sudah melakukan skala besar ya. Kita memiliki dua fasilitas ya, fasilitas yaitu di sini ada 100 kg D biomass, ada juga 1 kg D biomass ya.
Di sini kita sudah ini ya, siska pesan.com dengan tema di panel Arduino di pusat. Apa saja yang ada di Sulawesi, kita bisa menghasilkan selesai sekitar 70%. Spesifikasinya seperti ini, ini ya, gambar kita, dan sekarang 2 kilo, ini selalu menunggu gambar kerjanya. Nah, di sini kalau buat telepon, ya, kemudian digitnya sendiri, sekali ya, 0,3. Dan selesai telepon, aku dikirim 2%, dan kristalitasnya 75%. Nah, Kemudian kemudian setelah kita dapat mikrofiber selus, kita menuju ke bagaimana proses yang di nanoscale besar. Nah, ada dua input ya, yaitu kalau membuat selus sama kristal, kita pakainya exit hydrolysis ya. Di sini kita bisa menghasilkan nanoscale dengan kristalitas yang tinggi dan memang aspek rasio sangat kecil sekali ya. Sedangkan Untuk bisa juga kita menggunakan metode mekanik ya. Di sini mekanik ini dia untuk pergantian dia long kita itu ya seperti rambut gitu ya, dan tapi dia diameternya masih skala nano, dan aspek rasionya karena dia aspek rasio itu rasio dari panjang dibanding dengan diameter. Nah itu dia kalau long itu biasanya aspek rasionya sangat tinggi. Nah ini adalah program yang nanoselulosa kita. Untuk nanoselulosa kita masih skala laboratorium. Di sini untuk selulosa nanoselulosa bisa dilihat dia seperti jarum ya bentuknya ya. Diameternya sekitar 5 sampai 10 meter, panjangnya 150 meter maksimum, aspirasinya sekitar 10 sampai 20. Untuk yang ini ya, nanofiber, dia aspirasinya lebih tinggi, dengan yieldnya juga lebih tinggi dibandingkan ya, sama kristal, 40 sampai 50 saja. Tapi kristalitasnya lebih tinggi sampai 82%. Next. Nah, Ini ya sedikit ya saya mau menjelaskan di bawah jenis asam yang kita pakai, kemudian komponen dari selulosa lininnya itu memegang peranan penting, bahkan sumber biomasanya. Ini contoh ini ya, contoh ini. Kalau kita pakai TKHS yang sudah diberikan saja dengan kucing, itu dia memiliki aspirasi yang jauh lebih tinggi dari diklinifikasikan. Itu berarti yang sebesar terminal itu. Dia juga memiliki aspirasi yang sama. Tapi ketika kita memakai eksudatrolisis yang lebih parah, misalkan masukasi, gitu ya, ini aspirasinya akan menjadi tinggi. Misalnya, dia 58.29 dan sebagainya. Jadi di sini jenis asam, komponen nanoselulosa dan sebagainya misalnya sangat mempengaruhi ya karakteristik dari nanoselulosa yang kita hasilkan. Jadi berbeda sumber, berbeda metode, akan berbeda pula hasilnya. Nah, sepatutnya lagi ya akan mengikuti ya peningkatan dari kristalitasnya, kemudian semangat rumahnya ya. Ketika kita menghasilkan subsequent proses dari mikro, kemudian nano ini akan meningkat juga karakteristik lainnya. Oke, sekarang sedikit tentang aplikasinya ya. Waktu saya masih ada. Nah, aplikasinya tadi saya sampaikan ada konvensional, ada juga yang bioekonomi suatu. Di sini ada banyak sekali ya. Di tempat kami juga bahkan juga dikembangkan ini ya untuk energi terbarukan bioekonomi generasi yang kedua juga ada di fasilitas di BRI. Nah, di sini yang saya bantu adalah material majunya. Ada beberapa aplikasi yang sudah kita kembangkan ya sejak tahun 2013 saat saya studi PhD saya. Ada 5 aplikasi utama, jadi dari lingkungan, ya, bio packaging tadi ya, sampaikan plastik packaging banyak sekali yang sekitar kita, dan juga dari sisi yang lebih advance ya, misalkan biomedis, energi atau bahkan ya elektronik. Nah, kan saya bahas satu persatu aplikasi-aplikasi tersebut dan juga potensi-potensi apa yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan nanoselulosa. Di sini untuk pertama adalah aplikasi lingkungan ya, lingkungan seperti kita tahu ya banyak sekali pencemaran ya dari udara, air, tanah dan sebagainya. Untuk pencemaran air di sini kita bisa menggunakan nanoselulosa yang bisa difungsionalisasikan, modifikasi yang dengan material lain.
untuk bisa dipakai sebagai software untuk logam benar ya, untuk degradasi pewarna penawaran sintetik secara fotokatalitik dan juga bisa dipakai sebagai absorpsi yang menjerat minyak. Nah, untuk hal ini ya, logam ya, beberapa proyek sudah kita dapatkan dari internasional. Di sini kita melakukan modifikasi selulosa ya, dipakai sebagai substratnya atau ini yang berbasisnya, kemudian kita modifikasi dengan menyuntik partikel dan juga aktivator karbon. Aktivator karbon ini sebenarnya dihasilkan juga dari ini ya, keseluruhan proses ketika kita membuat selulosa ini ada lignin yang dihasilkan, dari lignin itu kita bisa transform jadi aktivator karbon. Jadi sebenarnya aktivator karbon ini dari limbah yang ada pada saat proses kita membuat selulosa itu sendiri. Nah, ini kita fungsionalisasikan dan kita bisa menghasilkan suatu efisiensi yang cukup tinggi ya, 86% karena logam berat, berbagai logam ya, tergantung logamnya ya. Untuk aktivitasnya masing-masing di sini misalnya ada arsen, kadmium, kromium, merkuri, bahkan nikel dan selenium. Jadi kita bisa asal logam-logam berat itu menggunakan komposit kita, ya, nama selulosa dan juga agen aktif lainnya. Di sini bisa dilihat bahwa dia masih mampu dipakai meskipun ada penurunan itu sampai biasa itu ya bisa digunakan kembali suci yang dipakai lagi. Nah di sini juga bisa dilihat dari parameter-parameter air lainnya ya. Belajar. Itu semua bisa dimaintain ya, bahkan untuk COD-nya bisa mengurangi yang COD-nya itu sampai 93%. Jadi pada umumnya ya, bisa untuk logam beratnya, kemudian juga organnya itu sendiri. Nah, untuk agen ini ya, degradasi popok, nah, di sini kita memodifikasinya dengan nano titanium. Titanium dia sudah dikenal sebagai agen fotokatalitik yang sangat baik, ya. Tapi dia memiliki kelemahan, dia tidak suka teraglomerasi. Oleh karena ini kita dispersi bersama, kita fungsionalisasi bersama dengan nanoselulosa, sehingga bisa dia terdispersi dengan baik dan memiliki efektivitas yang lebih baik dibandingkan dia berdiri sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa penggunaan dari nanoselulosa dan nanoselulosa ini bisa mengabsorpsi ya, bisa mendegradasi mendegradasi dari warna. Jadi kita memakai metilan orange juga berbagai ini. Metilan orange ini kompleks azo, biasanya lebih susah untuk didegradasi dibandingkan berbagai ini. Nah, ini bisa dilihat bahwa dia bisa terdegradasi sampai hampir 100%. Dan di sini dipakai tiga proses ya ini ya, dengan menghasilkan nilai efisiensi yang hampir bisa dijaga ya, sampai 3 cycle. Nah, ini adalah salah satu proyek juga dengan mahasiswa saya. Di sini dia memodifikasi ya, selulosa ini, nah, selulosa ini menjadi hidrofobik. Setelah jadi hidrofobik, dia dapat menyerap minyak gitu ya. Di sini di bisa dilihat bahwa dia memiliki suatu struktur yang polos sekali ya, polos dibandingkan dengan kalau dia hanya tanpa nama selulosa, tanpa nama selulosa dan bisa menyerap oli meningkat sekitar sampai 12%. Nah, untuk selanjutnya aplikasinya adalah dipakai sebagai packaging. Seperti kita tahu bahwa rubi kita ya sudah banyak sekali pasti tadi sampaikan oleh MC ya di obat acara dan ini menimbulkan banyak sekali masalah tidak hanya masalah kesehatan tapi juga global warming dan juga sangat berbahaya sekali terhadap lingkungan kita. Oleh karena itu kita perlu memodifikasi dan mencari alternatif bagaimana cara kita bisa mencari agen-agen lain yang ramah lingkungan lingkungan dipakai sebagai produk-produk packaging kita. Nah, di sini kita bekerja sama di industri, di sini kita menggunakan selulosa sudah kita produksi skala besar itu dipakai untuk penguat pada ini ya, packaging berbasis starch. Nah, di sini bisa dilihat bahwa peningkatan peningkatan dari ini ya, nilai mekaniknya nilai me nilai mekaniknya meningkat ya dibandingkan ya dibandingkan dengan tanpa nanoselulosa ini meningkat 177%. Dan jika dibandingkan dengan styrofoam ya, packaging sintetik ini juga lebih besar 88%. Jadi lebih baik bahkan dari packaging
mengintegrasi makanan. Dan pastinya dia sudah terdegradasi ya, bisa dilihat bahwa styrofoam sama sekali tidak dapat terdegradasi ya selama 5 bulan. Kemudian ini bisa meningkat, bisa terdegradasi sempurna bahkan setelah 5 bulan. Nah, selanjutnya juga biasanya kita pakainya juga kalau ini ya modelnya dan juga paper packaging. Nah, paper packaging ini formatnya adalah dia sangat polos sehingga dia kadang tidak bisa dipakai untuk produk-produk yang mungkin mengandung moisture atau mungkin sedikit berminyak gitu ya. Oleh karena itu kita pakai namanya coating ya. Coating ini bisa dilakukan dengan di atas paper tersebut sehingga dia bisa bersifat ini ya impermeable terhadap berbagai macam seperti oksigen, karbon dioksida, moisture dan sebagainya. Ini halnya ini terjadi karena kan kalau ini dia lebih impermeable karena dia akan memiliki suatu ini ya apa jalan yang lebih berliku gitu ya karena ada kristal yang jadi selulos ini dia adalah lebih dalam selulos yang membuat molekul-molekul yang dari luar masuk ke dalam ya. Packaging kita itu akan semakin panjang waktunya sehingga akan mengurangi kemampuan dari moisture itu akan masuk ke dalam produk kita. Nah kita sudah melakukan ini ya proses coating ini ya jadi bisa dilihat ini jadi lebih nampak ya glowing gitu ya. Nah ini bisa dilihat bahwa penurunan water vapor transmission ya itu sampai 20%. Ya, dia lebih bagus ya. Jadi transmisi dari warna kering sampai 20% sehingga bisa membantu meningkatkan juga kemampuan dia untuk scavenging terhadap moisture. Nah, di sini kita sudah melakukan skala sampai 100 liter untuk bisa menggunakannya untuk produk dengan skala yang besar. Kemudian yang aplikasi ketiga adalah biomedis ya. Kalau teman-teman di sini tertarik di bidang biomedis, biasanya kita kalau menggunakan selulosa itu dalam struktur hidrogel. Hidrogel ini polimer yang sangat unik ya. Jadi dia itu bisa menyerap air banyak gitu ya, tanpa dia itu terdissolve. Jadi dia menyerap air banyak, tapi dia masih bisa mempertahankan struktur dari polimer itu sendiri. Jadi bentuknya masih sama, ini pengembang saja, bukan yang lebih besar. Oleh karenanya, dia banyak dipakai di biomedis. Dengan menggunakan selulosa khususnya, dia akan memiliki sifat mekanik yang lebih bagus. Artinya dia bisa menahan kondisi pH, keasaman, dan juga hal-hal lainnya saat suitable untuk biomedical aplikasi. Di sini kita sudah menggunakan beberapa ya basis dari hidrogel dari alginan. Ini bisa dilihat kita menggunakan alginan. Ini tanaman-tanaman yang kosong jadi ya sedikit berikut ya. Sedangkan ketika kita menggunakan selulosa itu dia bisa lebih smooth dan integritas struktur bentuknya itu lebih bagus. Nah, jadi lihat ini sangat tipis tapi transparan gitu ya, tapi juga bagus dia tidak kering. Dan dia itu sih nilai kuantitasnya dia meningkat ya hampir 166% dibandingkan tanpa ada ini ya nama selulosa. Ini kita juga melakukannya dari basis starch hidrogel. Kita melakukan poligonisasi di sini dan kita juga dengan menambahkan selulosa di sini proses absorpsi sampai dari 300 gram per gram hidrogel produk jadi 540 ya tingkatnya itu hampir 100% sendiri. Nah di sini sangat potensial tidak hanya ambil kemacetan juga bisa berubah. Kita juga ada sudah selama hampir 3 tahun ini saya bekerjasama dengan Italia. Tempat saya ini sempat datang ke sana untuk riset. Di sini mereka mengembangkan proses membuat hidrogel itu dengan teknik namanya digital lyophilization. Ini adalah teknik polimerisasi yang sangat advance ya, di mana dia menggunakan teknik namanya fotopolimerisasi. Dia menggunakan agen UV ini gitu ya, di bawah UV, kemudian dia bisa membuat kalau 3D printing itu kan biasanya dari resin ya, kalau teman-teman tahu itu resin polimer kemudian hanya di melting bentuk. Kalau ini liquidnya, liquidnya ini dari liquid ini tidak terlalu lihat. Ini liquid resin kita, jadi kita tidak harus membuat resin itu dulu, kita bisa membuatnya dari liquid resin, ya. Kemudian kita akan menggunakan selulosa dan kita bisa membuat
sophisticated geometry ya, sangat precise, bisa kita lakukan kalau bantu dia. Ini yang menunjukkan bahwa dia bisa juga diberikan kalau ya untuk sensor-sensor tertentu karena nanti membutuhkan warna. Nah ini sudah kita barusan kemarin kita publikasikan dan dia memiliki potensi aplikasi yang sangat advance ya dari sensor, tissue engineering, bahkan soft robotics ya, untuk bisa dipakai dengan bentuk-bentuk atau sophisticated size atau bentuk yang kecil sekalipun menggunakan digital light processing ini. Nah, keempat adalah di bidang elektronika. Elektronika di sini nanoselulosa bisa dipakai menjadi substratnya. Substrat yang nanoselulosa di sini adalah substrat yang mengandung nanoselulosa ini 100%. Ini tanpa apa-apa. Jadi dia self formation. Di sini hanya ada nanoselulosa saja. Jadi dilihat nanoselulosa saja yang terbentuk menjadi titik lalu terjadi nanoselulosa fiber. Ini di sini ini bahwa kita bisa menghasilkan suatu thin film yang transparan, ini dari limbah ya, yang transparan dan juga kuat, tough ya, itu dari limbah yang bisa dipakai untuk berbagai aplikasi elektronika seperti display monitor, ya, seperti kapasitor dan fleksibel antena dan sebagainya. Jadi nanti tinggal mengaplikasikannya dengan berbagai macam ya aktif-aktif transceiver atau ini ya, active agent yang bisa membuatnya menjadi elektromagnetik atau ini ya, elektronik lainnya. Di sini bisa dilihat bahwa bisa kontrol ya, dari transparansi, kemudian sifat mekaniknya itu dengan berbagai cara, dengan kontrol aspek rasio dari nanoselulosa yang kita pakai, kristalinitasnya, dan juga konsentrasi dari nanoselulosa tersebut. Ini bisa dilihat ya, perbandingan antara nanopaper dari limbah sawit yang transparan lihat nih ya dengan paper yang konvensional. Oh iya, udah selesai. Nah, ini bisa terlihat bahwa ini kalau kita lihat ya porosnya ya, porosnya terlihat gitu kan. Kalau sama sekali dia sangat dense, membuat dia tidak mentransmit lagi cahaya sehingga dia transparan. Ya, jadi ini sangat menarik sekali untuk dikembangkan lebih lanjut dengan teman-teman di bidang elektronika. Nah, yang terakhir adalah ini ya, bidang energi. Ya. Biasanya kalau energi kita fokusnya adalah menghasilkan energi. Padahal dari dinamika renewable energy development, yang paling penting itu adalah energi konservasi. Ya, konservasi energi ini yang paling penting. Karena dengan energi konservasi, itu bisa menekan jumlah energi yang dipakai, ya, sekaligus juga tetap mempertahankan energi-energi lainnya ya. Nah di sini karena saya harus bisa dipakai tidak hanya sebagai energy generation ya, tapi juga sebagai energi konservasi ya. Di sini kita menerapkannya pada isolasi bangunan. Nah bangunan itu menyerap energi itu paling banyak di dunia ternyata, hampir 40%. Nah kalau dengan menggunakan nanoselulosa yang dipakai sebagai isolasi bangunan, ini bisa menurunkan ini ya nilai dari energi yang dipakai dengan menaikkan isolasi termalnya. Selain isolasi termal meningkat, di sini juga bisa meningkatkan sifat mekaniknya juga sehingga umur panjangnya bisa juga bisa tercapai. Nah ini juga bekerja sama dengan mungkin tempat saya di satu ini juga bisa dipakai sebagai substrat untuk bagian chemicals kemudian lebih katalis dan ketika kita bagi ya ini dengan ini ya sudah unit of site yang dia adalah komersial ya. Ini ternyata dia spesifikasinya lebih smart, bahkan power ratingnya lebih bagus dengan menggunakan super power ini. Arti kata ini ya secara lebih besar loh. Tapi sih limbah itu luar biasa banyak bisa kita gali untuk berbagai produk-produk berteknologi mutakhir ya yang bahkan bisa bersaing secara global ya. Di sini Indonesia memiliki potensi yang sangat amat besar karena kita penghasil ini ya komunitas utama di bidang agrikultur terbesar yang artinya yang kita juga memiliki limbah yang besar bisa dimanfaatkan sebagai raw material berubah menjadi berbagai produk yang berteknologi dan tentunya ini juga bisa membuat generasi selanjutnya juga bisa menikmati ya ilmiah alam ya dengan tidak tercemar oleh karena banyaknya limbah yang sudah kita hasilkan.
Terima kasih aku sebagainya, Mas saya memberikan terima kasih. Baik. Terima kasih banyak. Biasa ya, penanya baik konsultasi. Jadi sekarang sedang ya organik belum. Kalau ditanya contoh polimer apa? Biasanya nanti itu. Jadi sekarang kalau nanti di kuliah ditanya contoh polimer, banyak sekali manfaatnya, luar biasa ya. Banyak sekali. Terima kasih Ibu Amanda. Jadi bisa saya simpulkan ya sedikit tentang apa yang biasa kita lihat sampah ya, yang seakan-akan tidak bermanfaat ternyata luar biasa manfaatnya kalau kita gunakan dengan ilmu ya Bu Amanda ya. Ya kan? Jadi akhirnya advance semuanya, advance teknologi. Tadi kita bisa lihat ada digunakan di biomedis ya, seperti hidrogel gitu kan. Kemudian ada juga sampai bisa digunakan pada bidang elektronik, energi sudah pasti gitu ya. Kemudian di bio packaging yang mungkin yang sering kita lihat juga seperti itu. Mungkin saya akan langsung masuk ya ke dalam sesi tanya jawab. Nanti akan saya buka dulu beberapa sesi tergantung dengan waktu durasi kita. Untuk pertama saya akan membuka sesi yang pertama untuk 3 penanya. Nanti saya simpan dulu pertanyaannya untuk nanti Bu Amanda jawab. Oke, silakan 3 penanya. Ayo. Tanya apapun yang ingin ditanyakan. Ibu bertanya saya. Gak ada pertanyaan yang keren ya. Semuanya gak ada pertanyaan. Tanya apa saja. Oke, silakan. Satu ada lagi. Dua. Satu lagi. Tiga. Oke. Silakan. Ada panitia yang kita bantu. Kasih mic. Oke. Ya, Mas yang teh akan jadi belakang. Seperti di sana. Sebutkan nama dan dari prodi apa gitu ya atau instansi. Yes. Perkenalkan, saya Anugrah dari prodi pendidikan kimia ya. Sebagai gitu ya, saya sebagai calon pendidik itu melihat hal-hal yang ternyata dari limbah ini tuh banyak banget gitu ya kegunaannya, dan itu juga bisa jadi bahan untuk mungkin nanti gitu ya kita memotivasi peserta didik gitu, gimana nanti pohon itu ternyata kimia tuh oh gini loh. Sebenarnya saya mau menyampaikan hal ini ya, karena saya itu terkait yang nanti TBS tangan buah yang TBS kita tadi ya. Nah di situ tuh saya tadi nanti gitu ya bikin, karena saya itu lumayan tertarik ke ini ya, kegunaannya itu dalam pertanian gitu. Dan itu ada karakteristik di sini tuh apa aja gitu ya. Soalnya kalau dari saya sendiri itu lumayan tertarik ke bidang kepertanian gitu ya, dalam ini ya. Nah, mungkin di sini bisa lebih apa ya, ada apa aja gitu ya biar bikin lebih menarik. Baik, mungkin bisa seperti peluang riset gitu ya, kira-kira ada apa yang bisa dilakukan di sana gitu ya, mungkin untuk mahasiswa S1. Mungkin Bu Amanda bisa menjawab. Berikutnya, perkenalkan saya Dwi dari Prodi Kimia UPI. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Hanta materiannya. Saya tertarik dengan potensi yang tadi sudah dijabarkan. Ternyata banyak sekali dan saya juga penasaran bagaimana sih potensi pemasaran daripada si produk menggunakan mikroplastik seluasa ini dari limbah pada sawit di pasar global. Apa strategi yang diterapkan oleh peneliti Green dan juga Associate untuk memasarkan produk-produknya secara global? Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi, ini kayaknya calon-calon
ternyata ya Bu ya. Bagaimana cara startkan gitu ya produk hasil kerja di luar secara global. Mungkin kadang-kadang kita mikirnya emang tidak bisa dijual kita bagaimana kita. Baik, selanjutnya ini apa pertanyaannya? Baik, kemudian terima kasih kepada Bu Kapten Mer memberikan materi yang sangat dan juga manfaatnya sesuai dengan tema yang pertolongan sebenarnya juga kemudian lingkungan Ibu saya izin bertanya ya. Karena ada beberapa pengalaman mengenai nanomaterial seperti tadi di Profesor saya ini dan untuk nano sendiri atau mungkin nanomaterial yang mulai tidak hanya dalam selulosa itu kan tadi dijelaskan yang fungsinya ini sebagai salah satu alat pembelajaran di mana yang saya ingin tanyakan alat jenis ini kan mempunyai apa ya syarat-syarat khusus untuk menjadi suatu nanomaterial ini menjadi atau dia mempunyai syarat salah satu seperti suhu areanya atau surfactant dan segala macamnya. Nah itu untuk proses atau sintesis dari suatu nanomaterial yang cuma apa ya mempunyai optimasi yang memang optimum gitu atau kan murni dari suatu materialnya contoh misal kita menggunakan bahan dari biomassa atau bahan limbah-limbah organik lainnya yang berarti akan disintesis atau diekstraksi menjadi suatu produk nano material baik gitu seperti itu. Jadi bagaimana sintesis atau metode-metode yang memang efektif dan juga bisa menghasilkan suatu produk nanomaterial yang murni gitu Bu. Yang ingin saya tanyakan bagaimana proses sintesis seperti itu. Terima kasih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Ini atas nama Ya, sama Riku dari Prodi Kimia. oke, baik ya. Oke, pertanyaan baik. Pertanyaan ini adalah bagaimana cara bagaimana metode sintesis ya, yang efektif untuk silika nanomaterial khususnya untuk bagaimana metode sintesis nanomaterial yang tidak hanya nanosolos untuk menghasilkan adsorben, intinya seperti itu ya, pemanfaatannya spesifik adsorben. Baik, kepada Pak Ibu Amanda, ibunya senang dipanggil Bu Amanda. Oke, makasih ya atas pertanyaannya menarik sekali ya dan banyak pertanyaan yang mungkin di luar skup saya ya. Sebagai pengajar saya coba ya, berikan sedikit ini ya sharing ya atas pengalamannya. Pertama anugerah ya dari Polikimia ini ya terkait ini ya tadi itu TKS atau TBS masih kemas. Jadi tandan buah segar. Kalau tandan buah segar, yang pasti di pertanian itu sendiri akan diambil minyak minyak sawitnya dan minyak inti sawitnya ya, palm oil dan palm kernel oilnya. Setelah itu dia akan menghasilkan banyak berbagai limbah ya, salah satu tandan buah kelapa sawit, serap gitu ya. Nah, memang tadi ada kandungan N, P, dan K ya. Jadi kandungan N, P, seperti kita tahu ada kandungan utama dari ada yang tahu? Cara dari ada yang tahu? Dari ya fertilizer. Jadi kalau NPK itu memang standar begini ya. Kebetulan saya tuh suka ini juga apa di rumah banyak sekali tanaman. Jadi tahu gitu ya. Saja. Tapi ada di bagiannya diberi ya itu bisa di OM. Cuman saya ingin tapi tapi itu punya dampak ada ya. Karena itu usaha riset bukan dari pekerjaan rumah. Ya, usaha riset di mana nanti ada orang-orang yang khususnya ada yang di biomasa dan bioproduk. Ada yang mengembangkan fertilizer. Fertilizernya ini ya, fertilizer yang ada yang tergantung dari ini ya, peruntukannya, apakah fertilizer yang slow release, yang pelan-pelan,
ya, atau yang fast release untuk berbagai ini ya, aplikasi tertentu gitu ya, atau juga untuk yang dibutuhkan tempat-tempat yang kering, itu beda juga kebutuhannya, misalnya kandungan air di sana. Nah itu bisa nanti coba dibosi gitu ya, nanti di brief gitu ya, ada di pusat-pusat di masa biologi, ada beberapa banyak sekali teman-teman yang bekerja di sana gitu ya. Nanti kalau mau bisa kontak saya, saya kasih nomornya ya. Nah, kemudian untuk masuk, Mbak Dwi, mohon maaf ya, Mbak Dwi, pemasaran. Nah, ini saya peneliti bidangnya pemasaran. Ya, saya selalu bilang ya, bikin at your strengths point gitu ya. Jadi kalau kalian bagus di bidang riset, ya jadi peneliti. Kalau bagus di bidang pemasaran, jadi pemasaran. Jadi jangan melakukan semua ya, nanti tidak akan fokus jadinya. Saya selalu bilang gitu kepada mahasiswa saya, maunya kemana gitu ya. Karena saya pernah ngajar juga mahasiswa ini ya, semester-semester awal, mau seperti apa, nah itu yang kalian harus dalam. Nah kalau saya ditanya, bagaimana pemasaran secara global? Saya sendiri memasarkannya dengan metode saya sebagai peneliti. Saya datang ke luar negeri, memperkenalkan, memakai. Jadi kalau di Italia contohnya, mereka mengenal sawit ya. Maka bisa dibilang Eropa itu cukup membekas minyak sawit ya. Jadi tugas saya dan bahwa kita di Indonesia sudah stroke ya. Jadi kita sudah menerapkan sustainable palm oil production gitu ya. Di mana di Balimbangnya dikelola sedemikian rupa sendiri tidak mencemari lingkungan dan sebagainya. Saya sebagai peneliti memperkenalkan produk kita, selulosa, di produk yang mereka kembangkan. Jadi saya merasa mereka memakai saya, itu dari 100 kali ini pemasaran saya. Ya, untuk memperkenalkan produk kita dengan mereka. Kalau menjualnya, saya juga, jadi kalau di peneliti itu memang mau nggak mau, kita harus juga tidak hanya berbicara secara saintifik, tapi juga secara komersial. Jadi dengan industri ini beberapa ada juga terakhir adalah mungkin melihat jaringan itu ya. Jadi memang kita memberikan teknologi kita dicoba di tempat mereka, nantinya dalam proses ini ya mereka akan berlisensi ke kita, nanti mereka yang punya agen-agen pemasaran jual di skala yang mereka. Jadi itu ya, jadi ada batasan-batasan yang memang harus kita kerjakan dan bisa upayakan dari sisi kita ya, perkenalkan masalahnya seperti itu. Di BMC sendiri juga sebenarnya kita dalam potensinya untuk membuatnya secara bertahap ya, karena kita menggunakan sumber yang baru sehingga kita perlu membuat mini pilot yang menyesuaikan sumber tersebut. Nantinya kalau mereka setuju hasilnya bagus ya, kami rencanakan tahun depan ya membuat mini pilotnya ini baru skala pulau, nanti baru ini kita scale up skala besar. Dan juga saya beritahu di sini ya, bahwa ini layar-layar ya, bahwa orang yang ini ya, produser-produser nano selulosa itu di dunia masih didominasi sama US, UK, dan Eropa lainnya. Ya. Nah, di sini mereka mendominasi, tetapi pasti memiliki teknologinya, karena memang teknologinya ini belum banyak sekali dipakai. Nah, di Asia belum ada. Artinya kalau nanti berhasil kita menjadi yang pertama ya, insya Allah ya, amin ya. Dan di Australia sendiri tempat saya studi, dia juga skalanya masih 3 kilogram per hari. Jadi memang sangat kecil skalanya, pasti skala ini ya. Jadi kita juga berjuang untuk memasarkannya dengan segala yang ada, source yang ada dan keterbatasannya. Ya untuk nantinya mencoba sedemikian rupa untuk bisa memperkenalkan ya produk nanoselulosa atau selulosa ini ya dari limbah Indonesia tentunya ya. Nah itu ya, sebelum jawab ya. Tapi kalau bertanya masalahnya mungkin sama orang masalah manajemen gitu ya. Lebih detail ya, lebih detail ya. Nah kemudian ini ya Mas Arif ya, pengalaman mensintesa, mensintesa nano materi yang absorber. Banyak sekali metode yang ya. Metode yang paling mudah itu adalah biasanya untuk tadi ya surface area yang paling tinggi itu mengubahnya menjadi aerogel. Jadi aerogel itu unik sekali. Ini kemarin saya juga ketemu sama profesor dari Taiwan, itu mereka mengembangkan aerogel itu bisa menyerap
ini ya, dia nunjukinnya menyalakan minyak gitu, itu bisa sup langsung hilang gitu ya. Itu karena apa yang benar ya, surface area itu kunci dari asal dari kita kan, harus surface area yang tinggi. Di kita kita saya bisa menyebutnya aerogel sampoin gitu ya, karena memang dia ya bukan hidrogel yang diambil gitu ya. Jadi stepnya itu biasanya adalah sintesis menuju hidrogel atau ini ya masih dalam fase air kalau rusak ya. Kemudian diambil airnya dengan teknik tertentu ya. Bisa macam-macam. Saya dulu kalau yang paling susah itu dengan menggunakan super petik CO2. Saya coba dulu di US, tapi dia sangat low apa ya, susah dan sangat jumpa yang harus dikonsumsi. Yang paling mudah itu dengan freeze drying. Jadi kita akan lebih kaya perlahan, tapi dia masih terjaga struktur gravitasinya. Jadi dia masih masih bantu, masih bagus gitu ya. Jadi kalau hidrogel seperti ini diambil airnya nggak jadi kering, tapi dia tetap bagus bulat gitu ya. Itu air hujannya itu jadi berhasil didapatkan. Itu bisa dengan freeze drying. Tapi kemudian freeze drying-nya harus benar-benar vakum dan juga temperaturnya sangat rendah. Nah, itu yang saya susah cari di Indonesia. Beberapa di tempat saya itu tekanannya susah, nggak bisa dikontrol, temperaturnya mencapai minus 50, tapi tekanan nggak bisa dikontrol. Jadi hasilnya sedikit agak kritis gitu ya. Jadi kalau nanti Mas boleh nanti saya tunjukin begini ya, saya terus dari luar negeri yang terus dari sini. Tapi salah satu caranya bisa dengan super detail hasil, tapi bisa juga dengan sub sub sebagiannya, sub super critical, jadi mungkin tidak kompleks super critical ya. Itu lagi saya diskusikan dengan teman saya ya. Karena memang kadang di sini kita harus benar-benar mencari solusi dari segala keterbatasan mungkin berdasarkan virus ya. Nah itu sedang mencari caranya supaya bisa yang menjaga struktur integritasnya ketika airnya ini diambil gitu ya. Sudah menjawab ya Mas Arif ya. Oke, sudah. Baik. Terima kasih Bu Amanda sudah cukup menjawab ya semuanya. Oke. Baik, saya mau sesi kedua. Dua pertanyaan. Silakan. Oh ya, ini mungkin topiknya kimia lagi. Jadi mungkin kayak Bu saya enggak lihat tidak ada yang harus apalagi kalau misalnya adik-adik dan siswa di saat apa kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka. Nah itu kan banyak mengeksplor ya kemampuan siswa seperti apa dan case-nya seperti apa. Nah coba mungkin bisa tanya ke Bu Amanda. Oke, ada online apa namanya secara oh oke okay, boleh yang online silahkan. Boleh, saya mau ada Zoom. Ya, untuk yang mengikuti dari rumah, silahkan untuk melakukan tanya jawab, bisa raise hand atau ketik di chat ya, chat box. Nanti bisa saya baca. Oke, bisa. Halo, sudah terdengar suara saya? Halo, Pak.
Halo, oh, oke. Okay. Sepertinya sudah terdengar suara saya. Saya Naufal Ahmadafa dari Pendidikan Kimia UPI. Tadi dari Bu Amanda, saya sudah melihat itu dan juga menerangkan penjelasannya sangat luar biasa dan juga banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari riset-riset yang Bu Amanda telah paparkan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu mengenai isolasi selulosa begitu. Nah, kita tadi sudah mendengarkan bahwa isolasi ini kita awali pada riset pada skala lab, lalu kita upscale pada skala besar begitu ya. Nah, apa sih tantangan utama yang dihadapi ketika mengisolasi selulosa pada skala lab dan juga pada skala besar ketika di upscale? Lalu, apakah ada beda hasil dan bagaimana perbedaan tersebut dapat mempengaruhi proses produksi dari selulosa tersebut. Terima kasih. Dari UPI ya, terkait isolasi selulosa. Untuk mempengaruhi berimplikasi terhadap hasil di mana kita tidak mengetahuinya, gitu ya. Nah itu bilang seperti biasa, sepertinya ya di lab-lab di kampus juga sama. Ya, optimasi itu harus benar-benar dijaga variabel tetap, variabel berikat dan sebagainya. Ketika large scale itu hasilnya sangat amat beda jauh. Ya, tadi saya bilang ya, kita menggunakan alat yang berbeda. Kalau yang dari lab scale kita menggunakannya Baker glass gitu ya, volumenya berapa, volumenya berapa, begitu lab scale tangkinya beda, materialnya, proses melakukannya berbeda, itu hasilnya beda. Saya harus optimasi lagi. Itu benar-benar hal-hal yang menjadi suatu pengalaman yang luar biasa. Ketika saya proses skala dari yang lab scale itu 10 gram, kemudian jadi 100 kilogram, itu ada itu hasilnya yang dibuang-buang karena hasilnya sangat jauh beda. Jadi kita optimasi lagi sehingga rupa, kita variasi lagi, bahkan memasukkan mana dulu kan, karena itu gampang ya, tinggal masuk-masuk gitu aja ya. Tapi kalau dalam proses yang besar, sequence itu penting. Apa dulu yang dimasukkan ke dalam tang besar itu? Liquidnya dulu kah, atau limbahnya dulu kah, prosesnya seperti apa, dikeluarkannya seperti apa, dipresnya seperti apa, dipresnya itu sampai sejauh sekering apa, atau bisa dipakai proses selanjutnya, itu ada stepnya ya. Itu sangat mengaruhi, dan memang membutuhkan ini ya, ya perhitungan dan juga apa ya, semangat ya, jangan usaha ya. Jadi sekedar juga ya berbagi gitu ya. Research itu ya kalau gagal ya hal yang biasa gitu. Kenapa namanya research ya? Karena research mengulang research kembali, mengulang research kembali. Jadi artinya kalau pasti tidak berhasil, ya pasti ada solusi. Yang penting kita terus bersemangat mencari
yang terbaik optimasinya dan ya akhirnya jadi juga gitu ya, meskipun banyak sekali yang terbuang, tapi jangan khawatir ya, itu dalam proses mati. Jadi pasti hasilnya beda, memang harus dioptimasi lagi. Oleh karenanya kalau mau skala besar itu bertahap ya, dari yang large scale, mini, pilot yang 100 kg ya, kemudian baru nanti skala yang komplit itu akan beda lagi, harus dioptimasi lagi. Tetapi seharusnya yang pilot ya, itu sudah sama material dan prosesnya aja di large scale aja. Karena kalau large scale itu mungkin pakai tangki tangki seperti ini kan. Jadi itu biasanya sudah menyerupai sehingga akan lebih mudah proses scaling up-nya. Begitu, semoga menjawab ya. Terima kasih banyak Bu Amanda atas jawabannya. Memang ya kadang-kadang kita berpikir aku punya obat gitu ya, di lab terintegrasi aja ya, in vitro in vivo nya bagus gitu, tapi kalau sudah di upscale harus lain. Jadi memang buat teman-teman ya, apalagi mahasiswa nanti tugas akhir itu namanya penelitian, jangan gampang menyerah gitu ya, ya harus dicari terus gitu. Dan balik lagi. Oke, tadi kalau timer sudah bilang waktu habis. Jadi kita tutup ya sesi tanya jawab di sesi Bu Amanda. Saat ini kita lanjutkan ada di pesan ada kenangan-kenangan dari teman-teman mahasiswa yang maju. Mungkin saya ya untuk memberikan kenangan-kenangan dari BEM. Oke, silakan dibantu Oke, terima kasih. Oh iya, ya, terima kasih ya. Oke, sudah. Baik, kita punya close ya. Terima kasih ya. Ya. Buat mahasiswa di sini ya, di dalam kesempatan ini pesan saya untuk terus semangat ya, berinovasi dan juga melakukan yang terbaik ya. Karena pada akhirnya nanti kalian adalah penentu-penentu kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dan saya percaya ya, semangat kalian dan Indonesia bisa lebih baik lagi untuk Indonesia, Mas. Amin. Terima kasih. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bu Amanda atas pematerian yang sangat insightful ya. Juga banyak mendapat apa pembelajaran. Jadi nanti topik-topik kuliah saya ambil dari mana? Ya. Jadi nantinya apa kalau nanti jauh nanti saya belajar dari Bu Amanda. Oke, baik. Kita lanjut ya ke sesi kedua, yaitu dua ya, ini pematerinya dari jauh ini Bu Amanda ya dan teman-teman. Jadi pemateri kedua yang sedang di Korea sedang melaksanakan studi PhD-nya di Kyungpok National University. Jadi annyeonghaseyo Bu Mita Mitayanti ya. Oke. Bu Mita ini saat ini sedang belajar mengenai air. Jadi mengenai segala macam water. Kalian nanti bisa belajar dan bertanya bagaimana cara mengolah air dan sebagainya. Oke, Bu Mita, pendidikannya S1 dari Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas ITB, dan sekarang sedang menjadi PhD kandidat di Kyungpok University, di tempatnya di Laboratorium Jepang Sains dan Teknologi Konvergensi. Kemudian kita juga sudah melakukan beberapa publikasi ya, seperti Artificial Neural Network, Implementation of Resource Participation using Sensing Density as the Predictor in Post Water Treatment Plants, dan beberapa topik ya yang berkaitan dengan volume juga dan degradasi efisiensi mekanisme di karbon kapal ini. Okay. Kemudian saat ini proyek yang dilakukan Bu Mita
di tahun 2022 kita melakukan fisikal solution assistant measure by national research foundation for Korea. Jadi pendanaan dari seperti risetnya Indonesia tapi di Korea. Kemudian investigation of context intensity as descriptor for local organic carbon prediction using PAC by SMPEC Korea. And then kemudian development of in situ sensor for local organic carbon quantification by SMPEC Korea. Machine learning for total hydrocarbon absorption prediction by SMPEC. Dan yang 2021 ada dan karakteristik tentang partikel kitosan CuO dari Kemendikbud. Oke, mungkin kita sapa dulu Bu Nita. Kita Assalamualaikum Bu Amel, Bu Amanda, dan semuanya. Suaranya apakah bisa terdengar dengan jelas? Halo? Halo? Apakah bisa terdengar suaranya? Halo? Oh, mungkin nampaknya audionya off ya yang di dari ruangannya. Jadi di Zoom tidak terdengar. Halo, ya, halo Bu Gita. Oh ya. Suara Bu Amelnya jadinya tidak terdengar. Oh ya, terima kasih. Kalau di Zoom suara saya terdengar ya. Oh ya. Ya, terima kasih. Halo Bu Gita. Ya, halo Bu Amel. Ya, mungkin nggak tahu ya. Kalau di saya yang suara dari ruangan seminar tidak terdengar. Nah, sekarang terdengar cuman agak menggema gitu ya. Gimana ya? Oke, Ya, mungkin mohon maaf juga tidak bisa hadir secara in person gitu ya di ruangan seminar karena ya ada masalah di jarak, tapi semoga bisa tetap menyapa Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semua hari ini. Ya, meskipun mungkin ada beberapa kendala teknis yang tidak mudah. Oke, halo, halo. Oke, Oke, sekarang. mungkin kita langsung mulai saja kali ya pemateriannya, Bu Ya, Mita. boleh. Bu Mita sudah siap? Ya, baik, Bu Amel. Mungkin saya izin share Bisa screen share ya. screen. Iya. Ya, presentasi. Sudah Dan terlihat. terlihat. Oke, baik. Mungkin kalau saya lihat dari videonya Bu Amel, nampaknya sudah siap ya. Mungkin selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk
untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing sedikit mungkin ya tentang water conservation for the sustainability of water resources. Jadi perkenalkan sekali lagi, saya Mita Nur Hayati, merupakan bagian dari Prodi Kimia UPI, dan saya juga tergabung di kelompok bidang kajian riset kimia lingkungan. Tapi di UPI juga sebenarnya saya melakukan beberapa riset di kimia komputasi dan sekarang sedang tugas belajar di Korea di Department of Advanced Science and Technology Convergence di Kyungbuk National University. Tapi beberapa riset yang saya lakukan ini berkaitan dengan water treatment dan water quality monitoring gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Semoga nanti bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu atau Teteh Akang untuk melakukan riset. Yang di prodi kimia dan di prodi pendidikan kimia mungkin bisa menjadi apa ya satu pengetahuan tambahan supaya nanti ketika mengajar bisa memberikan persepsi atau motivasi yang menarik gitu ya bagi students-nya teman-teman semua. Ya mungkin untuk yang di awal kita bisa sama-sama merenungi dulu mengapa sih perlu melestarikan sumber daya air, dan mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua juga punya alasan masing-masing ya, sudah tahu punya alasannya kenapa sih kita harus melestarikan sumber daya air. Tapi coba kita lihat dulu kondisi geografis negara kita gitu ya. Negara kita ini sangat besar, ada 17.000 pulau, dan teman-teman saya juga sangat amazed yang di sini ya ketika ditanya gimana sih Indonesia itu, oh 17.000 ya ternyata pulaunya, oh banyak sekali gitu ya. Dan karena banyaknya pulau dan luas ya dan luas yang sangat besar ini justru menyebabkan kondisi ketersediaan air di satu tempat dengan tempat yang lainnya itu menjadi berbeda, dan ini adalah menjadi tantangan bagi kita gitu ya sebagai warga negara, researcher atau ya pendidik untuk membangkitkan ide-ide bagaimana caranya untuk melestarikan sumber daya air sesuai dengan wilayah kita masing-masing gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat dari curah hujan sendiri, sudah pindah, oh ya. Ya, kalau dilihat dari curah hujan sendiri, Indonesia ini cukup punya curah hujan yang tinggi, gitu ya, di beberapa tempat. Tapi di beberapa tempat juga punya lokasi dengan curah hujan yang cukup rendah, sehingga ya akan sangat beragam juga pasti proses penanganannya. Dan masalah apa sih, bagaimana sih tentang apa, tunggu sampai di taman mini ya, pas area taman mini. Ya, ya, tadi ada suara di Zoom sedikit. Oke, jadi untuk water oh, kemit. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana sih sebenarnya keberadaan water resources di Indonesia gitu ya. Sebenarnya banyak renewable water resources gitu ya, significant renewable water resources, tapi biasanya supply and demand-nya itu nggak sesuai. Contohnya di satu wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, justru sumber daya airnya itu sangat minim keberadaannya, tapi di daerah-daerah seperti di pulau-pulau Sumatera, Kalimantan, Papua yang population density-nya itu rendah, justru sumber daya airnya itu melimpah gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari indeks ketersediaan air dan neraca air gitu ya per kapita, kita bisa melihat dari 5 pulau utama ini, 4 pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua itu cenderung tidak mengalami resiko kelangkaan air, tetapi untuk di Pulau Jawa dengan kepadatan penduduk yang tinggi, justru itu akan terdapat resiko untuk kelangkaan air sampai absolute scarcity bahkan gitu ya. Dan ini menjadi tantangan gitu. Meskipun sumber air di Indonesia ini sebetulnya banyak gitu, tapi yang tadi antara supply dan demand-nya itu tidak match gitu ya, tidak berkesinambungan gitu. Nah, selain itu eksploitasi sumber daya air juga
tidak merata. Biasanya kan yang paling gampang mendapatkan sumber daya air itu dari air tanah ya. Jadi dibuat bor gitu yang mencapai aquifer, yang mencapai lapisan apa yang kayak akan air tanah lalu disedot gitu. Nah, biasanya proses ini menyebabkan penurunan ketinggian groundwater reservoir gitu ya di tanah, dan hal inilah yang menyebabkan penurunan permukaan ketinggi apa penurunan ketinggian daratan gitu. Dan mungkin teman-teman semua juga pernah mendengar kalau misalnya Jakarta dibilangnya Jakarta bisa berpotensi untuk tenggelam gitu di tahun berapa lupa. Nah, jadi itu sebenarnya salah satunya diakibatkan karena eksploitasi sumber daya air groundwater gitu yang terlalu tidak terkontrol seperti itu. Nah, kalau untuk penggunaan air di Indonesia ternyata masih banyak digunakannya itu untuk agriculture. Ya, tapi karena di beberapa wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi juga dibutuhkan sumber apa dibutuhkan produksi agriculture yang cukup banyak, dan tentunya juga pasti akan membutuhkan air yang banyak gitu, penggunaan air yang banyak. Jadi sebenarnya kalau dari kondisi tersebut, apa sih permasalahan utamanya? Nah, permasalahan utama sumber air di Indonesia, bukan di Indonesia saja, mungkin bahkan di dunia gitu ya. Masalah utama ketersediaan air itu sebenarnya secara umum ada tiga. Jadi ketika presipitasinya sangat tinggi, maksudnya hujan sangat deras gitu ya, biasanya resiko terjadi banjir. Tapi kalau misalnya di saat-saat tertentu ketika presipitasi rendah, ketersediaan air menjadi langka gitu ya. Dan ya apalagi di negara yang subtropis di Korea, ya akhirnya bisa merasakan gimana sih challenge-nya hidup di negara subtropis gitu. Ketika winter nih, mulai sekarang kan udah mulai masuk ke waktu-waktu winter. Nah, biasanya presipitasinya itu sangat rendah, jadi udaranya sangat kering, dan ya jadi bisa terjadi kekeringan di mana-mana gitu. Ketersediaan airnya menjadi langka. Itu juga menjadi salah satu tantangan. Dan yang ketiga itu adalah penurunan kualitas air. Jadi ada polusi atau misalnya kontaminasi air tanah gitu ya, salt intrusions. Salt intrusions itu terjadi biasanya di daerah pesisir ketika tadi groundwaternya itu disedot terus-menerus. Jadi air dari laut itu bisa masuk ke aquifer groundwater gitu, akhirnya dia bisa mencemari air tanah. Jadi air tanahnya memiliki salinitas yang tinggi. Padahal biasanya kan air tanah digunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga agriculture. Dan ketika salinitasnya itu terlalu tinggi, berarti kan kualitasnya menjadi tidak baik lagi dan tidak dapat digunakan untuk keperluan yang diinginkan seperti itu. Kalau lihat peta di sini ada drought risk, risiko kekeringan yang diambil di tahun 2019. Di beberapa lokasi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa gitu ya, itu mengalami risiko kekeringan yang cukup tinggi dibandingkan dengan di Papua gitu ya. Jadi kita tetap harus aware akan hal ini. Meskipun begitu, riverine flood risk-nya juga sama, sangat tinggi. Jadi ketika kekeringan kita harus berpikir bagaimana cara mencari air, tapi ketika musim hujan juga harus mengantisipasi terjadinya banjir gitu ya, banjir yang dari air sungai. Nah, ya, dan mungkin ini ada ilustrasi yang menarik tentang apa ya namanya disebutnya the hydrological cycle. Jadi ketika musim hujan gitu ya banyak air, kita apati gitu ya, tidak peduli kayak ah air banyak, santai-santai aja lah, pakai aja air sebanyak-banyaknya gitu ya. Tapi ketika mulai kering, barulah mulai meningkat awareness-nya. Barulah kita concern akan hal itu, lalu panik. Dan ketika hujan, balik lagi seperti itu. Itu yang hydrological cycle gitu ya, orang bilang seperti itu. Ya mungkin ini juga harus menjadi concern bagi kita gitu ya. Jangan sampai harus panik dulu gitu, baru apa sambil nungguin hujan lagi dan sebagainya gitu.
Kalau dari surface water di Indonesia itu ada beberapa masalah ya, terutama di masalah yang tadi tingkat water stressnya tinggi di Pulau Jawa misalnya, kalau musim kering gitu ya, jumlah airnya tidak bisa mencukupi kebutuhan, dan karena deforestasi juga itu bisa menyebabkan peningkatan resiko banjir, dan ini juga di highlight Sungai Citarum gitu ya, highly polluted. Jadi ada kontaminasi dari industri yang juga apa heavy metal pollution gitu. Dan kalau di tempat-tempat yang dekat dengan penambangan, biasanya sumber air permukaannya itu di apa ada polusi dari logam berat biasanya seperti itu. Nah, ini ada beberapa berita juga yang mungkin bisa kita lihat ya dari UNICEF, katanya 70% dari drinking water sources di Indonesia itu terkontaminasi oleh fecal waste. Jadi dari kotoran buangan dari septic tank gitu ya. Itu bisa mengkontaminasi beberapa sumber daya air. Dan di Sambi ya, aja silakan nggak apa-apa ibu bapak ini 59 persennya sebagai pengantar bismillahirrahmanirrahim terus lalu sendiri walaupun ya dan beberapa sungai juga severely polluted gitu ya. Mungkin kalau teman-teman mau baca lebih lanjut bisa ini ya. Ini ya bisa lihat di Global Waters report untuk negara kita sendiri supaya kita lebih aware mengapa sih kita perlu beberapa perlu melakukan perbaikan dan juga menjadi salah satu semangat kita untuk melakukan riset terkait dengan water treatment seperti itu. Nah, lalu bagaimana solusi untuk permasalahan-permasalahan yang tadi? Itu solusinya mungkin di sini saya akan membagikan apa yang saya tahu gitu ya setelah belajar banyak di sini. Jadi kebetulan tahun lalu saya pernah dapat kesempatan untuk melihat bagaimana Korea dia bisa memaintain groundwaternya gitu, bagaimana mereka melestarikan groundwater resources, nah terutama di Pulau Jeju. Jadi tahun lalu itu ada kesempatan jalan-jalan ke Jeju, tapi bukan jalan-jalan piknik gitu ya nih, melihat bagaimana teknologi di sana dibangun untuk melestarikan sumber daya air, karena Pulau Jeju itu sebenarnya karakteristiknya mirip dengan pulau di Indonesia, dia pulau vulkanik gitu, dan curah hujannya juga dibandingkan dengan pulau utamanya gitu ya, dibandingkan dengan Korea yang utamanya kan Pulau Jeju itu terpisah gitu ya, dan curah hujannya itu tergolong sangat tinggi gitu. Dan salah satu teknologi yang mereka aplikasikan ini adalah artificial recharge. Jadi kalau kita bisa bayangkan ini adalah groundwater reservoir, jadi sumber air tanah di dalam aquifernya gitu ya, ada bedrock dan sebagainya. Di sini diharapkan dia ketinggiannya bisa konstan gitu, enggak kalau misalnya kita sedot terus-menerus kan ketinggiannya akan turun, dan yang itulah yang menyebabkan tadi ketinggian permukaan tanah menjadi menurun gitu. Nah, ketika hujan kan ada run off ya, ada aliran yang nanti kalau misalnya dari sungai gitu ya, dia akan mengalir langsung ke laut gitu, akhirnya pada ujungnya ke laut. Nah, dan kadang ketika hujan ini kan bisa jadi datang dengan jumlah volume air yang sangat tinggi gitu, dan bisa beresiko terjadinya banjir. Tetapi kalau misalnya airnya mengalir langsung ke sungai, lalu tidak ada kesempatan groundwater reservoir ini untuk terisi kembali gitu. Akibat misalnya di sini udah banyak batuan-batuan yang tidak permeable, contohnya seperti beton dan sebagainya gitu kan, kalau begitu air jadi akhirnya ya lewat aja gitu, akhirnya mereka mengalir aja langsung ke sungai tanpa bisa disimpan di groundwater reservoir. Akhirnya mereka membuat ini injection well, jadi dibangun satu pipa yang dalam sampai groundwater reservoir, sehingga ketika hujan nanti air yang dari runoff-nya ini dia bisa mengalir ke groundwater reservoir. Nah, contohnya ini adalah di Hanchon Reservoir, gitu ya. Jadi
saya dapat kesempatan buat mengunjungi tempat ini. Tempatnya cukup luas dan ini Sonseng Nim-nya, Sonseng Nim, Kim Sonseng Nim. Jadi beliau itu asli orang Jeju tapi melakukan riset juga untuk pelestarian sumber daya air di Jeju gitu. Jadi dari Jeju untuk Jeju gitu. Jadi ya seperti itu. Beliau menjelaskan kalau misalnya dulu di Jeju itu pernah terjadi banjir yang sangat besar dan ternyata merusak fasilitas dan juga memakan banyak korban sehingga saat itu pemerintahnya investasi untuk membuat reservoir ini. Jadi ada sungai, mungkin bisa terlihat ya kursornya. Jadi ini adalah aliran sungai yang kalau misalnya ke arah sana, itu mengarahnya ke laut, nanti langsung ke laut. Nah, tapi daripada dialirkan langsung ke laut, dia bangun struktur seperti ini. Jadi ada gate di sini yang akan terbuka ketika debit airnya sangat tinggi, jadi nanti airnya akan masuk ke lapangan-lapangan ini. Nah, kondisi tanah di Jeju itu ya karena tanah vulkanis, terus dia memiliki permeabilitas yang tinggi, sehingga ketika ada air dia akan masuk langsung dengan cepat, meresap dengan cepat, dan di dalamnya itu sudah dibangun seperti semacam sumur-sumur injection, jadi nanti masuk langsung ke groundwater reservoir, sehingga airnya itu bisa tersimpan untuk nanti ketika musim kering gitu ya, seperti di saat-saat winter atau ya autumn dan winter itu biasanya cukup kering karena curah hujan yang rendah. Jadi idenya seperti itu. Nah, ini sungainya gitu ya. Airnya bisa muncul dari arah sana, dari runoff dari pegunungan biasanya. Nah, ini gate-nya cukup besar. Dan ini adalah bendungan yang untuk ke arah laut gitu ya, aliran sungai ke arah laut. Jadi kalau misalnya ternyata overflow, jadi dia akan mengalirkan ke laut, tapi kalau misalnya gate ini dibuka, dia akan mengalir ke tempat yang tadi seperti ini. Jadi dia meresap dan akan menyimpan airnya itu di dalam tanah. Nah, kalau di Indonesia sendiri mungkin ada satu teknologi untuk mencegah banjir di Kabupaten Bandung. Ini ada terowongan Nanjung ya. Jadi dia bikin shortcut daripada mengalirkan air dari gunung sampai ke sungai gitu. Dia bikin shortcut supaya airnya itu mengalir langsung ke laut. Atau ada juga yang dibuat kolam retensi gitu. Dan contoh lain adalah rainwater harvesting. Jadi karena di Jeju itu banyak greenhouse, dibangun greenhouse dan di atapnya itu kan sangat mudah ya mengumpulkan air dari atap-atap greenhouse. Seperti ini, jadi pemerintahnya itu memberikan dana untuk membangun apa untuk kalau petani yang mau membangun rainwater harvesting di tempatnya itu dia akan dapat support gitu. Jadi nanti air hujannya itu akan terkumpul dialirkan ke sini dan ini adalah sumur yang apa ya dia bisa menyaring dulu sebelum masuk ke injection well. Nah, nanti dialirkan lalu ada di dalam tanahnya sebenarnya ada injection well yang langsung ke groundwater reservoir gitu. Jadi nanti dia bisa mengisi groundwater reservoir supaya tetap terjaga gitu jumlahnya. Itu mungkin. Dan untuk mencegah untuk menghindari apa ya mencegah terjadinya banyak korban ketika ada bencana, ini juga penting ada integrated water resource management. Jadi mereka pasang banyak sensor di banyak tempat sehingga ketika adanya terjadi resiko banjir gitu, ketika debit air yang melewati tempat itu cukup banyak, maka akan langsung terdeteksi gitu ya. Jadi ada water management forecasting dan decision making gitu. Terus dia bisa bertindak dengan cepat gitu. Kalau di Indonesia sendiri kita punya portal yang memonitor sistem informasi hidrologi dan kualitas air. Jadi kalau teman-teman penasaran bisa cek website ini, SIHKA namanya, dari sdapu.go.id gitu ya.
Nah, terus untuk masalah yang ketiga itu tentang pengolahan air limbah. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk mengolah limbah, terutama ketika sumber air yang kita miliki itu terkontaminasi. Jadi ada beberapa ya cara umum, tahapan umum pengolahan air. Secara umum bisa dibagi menjadi dua tahap. Untuk di sini ada primary treatment dan ada secondary treatment gitu. Nah, untuk primary treatment, jadi awalnya kalau ada air limbah gitu ya, airnya itu akan disaring dulu lewat screen, lalu nanti masuk ke grid chamber. Jadi sampah-sampah yang cukup besarnya kan tersaring dulu gitu ya, kayak semacam ranting pohon atau misalnya sampah-sampah plastik yang terbawa dengan aliran air gitu. Selanjutnya ada grid chamber. Jadi di bagian sini grid gitu ya, atau misalnya kerikil-kerikil yang mudah mengendap, dia akan diendapkan, bisa mengendap dengan mudah kan ya, lalu airnya dialirkan ke primary clarifier. Jadi nanti sudah hilang apa kerikil-kerikilnya, nah masuk ke primary clarifier. Nah, di primary clarifier ini biasanya ditambahkan chemicals gitu ya, koagulan atau flokulan. Jadi terjadi proses koagulasi dan flokulasi karena kan biasanya airnya masih warnanya coklat gitu ya. Nah, itu kan banyak koloid apa zat terlarutnya itu masih dalam bentuk koloid gitu. Nah, untuk itu ditambahkan flokulan dan koagulan untuk mengendapkan koloid tersebut. Nah, setelah itu dilanjutkan ke tahap secondary treatment karena biasanya masih banyak zat organik atau nutrisi atau misalnya logam berat gitu yang masih larut dalam air dari primary clarifier ini, sehingga dibutuhkan tahap selanjutnya yang disebut secondary treatment. Nah, di secondary treatment ini dia memanfaatkan mikroorganisme untuk mengurai nutrien atau misalnya zat organik yang masih banyak terkandung di primary effluent ini. Jadi ada yang namanya proses menggunakan activated sludge. Nah, di air ini kan kaya akan nutrien ya, jadi nanti bakterinya itu dikembangbiakan dan dia akan mengurai nutrien-nutrien yang masih terdapat di primary effluent ini. Lalu kan nanti sel bakterinya menjadi bertambah tuh ya, sel bakterinya menjadi bertambah, 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 dan sel bakterinya ini akan juga membantu partikel-partikelnya itu mengendap gitu, sehingga dan dibantu juga oleh ini aeration tank, jadi ditiupkan udara, sehingga ketika di secondary clarifier itu terpisah antara lumpurnya gitu ya, yang kita sebut activated sludge, karena lumpur ini kayak akan mikroorganisme gitu yang di sini, jadi kita sebutnya activated sludge, dan nanti ada lapisan atasnya itu air yang diharapkan sudah memiliki kandungan zat organik yang lebih rendah gitu. Nah, activated sludge ini yang diperoleh dari primary clarifier dan juga dari secondary clarifier itu bisa ditreatment lagi. Ya, jadi bentuknya itu jadi limbah padat dan bisa ditreatment karena dia kayak akan nutrisi biasanya. Kalau untuk activated sludge ini bisa digunakan kembali sebagai sumber mikroorganisme untuk secondary treatment siklus yang lainnya seperti itu. Karena di sini sudah banyak bakteri, jadi nanti ketika proses dari primary effluent ini apa? Air dari primary effluent ini diurai oleh bakteri, jadinya lebih lebih cepat gitu karena sudah ada sel-sel yang aktif dari activated sludge ini. Nah, lalu dari secondary effluent ini ditambahkan disinfektan biasanya untuk membunuh mikroorganisme patogen supaya nanti lebih aman digunakan. Nah, tapi masalahnya kalau misalnya di bagian sini masih ada zat organik yang belum terurai, dia bisa saja bereaksi dengan disinfektannya membentuk zat yang namanya disinfections byproduct. Nah, disinfections byproduct inilah yang biasanya berbahaya gitu ya. Dia ada yang bersifat racun atau ada juga yang bersifat karsinogenik. Jadi harus
salah satu hal yang harus menjadi fokus perhatian di pengolahan air. Banyak sebenarnya proses-proses yang detail yang harus kita perhatikan di proses pengolahan air. Dan itu sebenarnya butuh pengetahuan kita di kimia juga gitu ya. Dan ini adalah gambar tangki aerasi, contoh tangki aerasi yang tadi di secondary treatment. Jadi nanti sludge-nya akan terkumpul dan effluent yang sudah bersihnya gitu akan dialirkan ke proses selanjutnya. Nah, yang ketiga ini disebutnya tertiary treatment karena bisa tergantung kondisi airnya gitu. Kadang diperlukan, kadang tidak, tergantung target airnya itu mau digunakan untuk apa. Kalau untuk digunakan sebagai air minum, kita kan harus memastikan kalau standar baku mutunya itu terpenuhi gitu. Tapi kalau misalnya airnya sebenarnya hanya untuk dibuang ke sungai atau ke laut gitu, nah mungkin nampaknya tidak masalah sampai secondary treatment selama kualitas air yang dihasilkannya itu memenuhi standar baku mutu. Nah, di tertiary treatment ini biasanya dilakukan filtrasi lagi menggunakan ini contohnya menggunakan sand filtration atau bisa juga menggunakan membrane atau bisa juga menggunakan advanced oxidation process untuk mengoksidasi sisa-sisa zat organik yang masih terdapat di effluent water dari secondary treatmentnya itu. Nah, ini contoh dari sludge treatment and disposal. Jadi, kalau sludge dari secondary treatment yang bagian sini, sludge yang ini, kan biasanya dia encer ya, masih mengandung banyak air. Nah, untuk memisahkan antara air dan sludge, untuk membuat sludge-nya ini lebih pekat lagi, supaya lebih mudah diolah menjadi ke tahap selanjutnya, dan juga untuk memanfaatkan air yang masih terdapat di dalam sludge-nya. Nah, dilakukan proses ini namanya dissolved air flotation. Jadi tetap di sini ditiupkan udara supaya sludge-nya ini mengapung di permukaan. Jadi setelah dia mengapung di permukaan, kita bisa dengan mudah menggunakan scrap gitu ya. Jadi ditarik dan dialirkan ke sludge popper dan masuk ke tahap selanjutnya. Dan kita juga bisa mendapatkan air yang bersih gitu dari sludge yang tadi masih mengandung banyak air. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana inovasi pengolahan air yang sedang banyak dilakukan gitu di dunia ya mungkin di dunia gitu ya. Nah, ini ada yang telah mengumpulkan data apa sih 10 water treatment trends di 2023. Ternyata untuk water treatment technology itu ada beberapa teknologi yang sedang banyak dikembangkan gitu ya. Yang pertama di water quality monitoring, lalu ada juga membrane technology, carbon based purification, atau ada juga teknologi untuk disinfeksi, desalinasi, modular water treatment systems, atau ada juga yang menggunakan mikroba gitu ya untuk water remediations, nanofiltrations, ada juga yang menggunakan Internet of Things. Ya, banyak sekali yang berbicara tentang Internet of Things dan ternyata itu memang sangat berdampak pada pengolahan air. Gitu. Ada juga yang tentang energi efisien integrations. Nah, mungkin hari ini karena saya bekerja sedikit gitu di sedikit lebih banyak bekerja di water quality monitoring sama membrane technology, mungkin nanti akan saya akan coba sharing tentang itu lebih dalam. Ya, yang pertama tentang water quality monitoring. Apa sih yang kita pikirkan pertama kali ketika mendengar kata water quality monitoring? Nah, biasanya kalau anak kimia mikirnya, oh kualitas air. Kualitas air berarti butuh apa ya? Oh, butuh analisis. Analisis apa? Analisis kuantitatif ya biasanya. Dan ya kualitatif atau kuantitatif, tapi biasanya lebih ke kuantitatif karena kita perlu
kita perlu make sure bahwa kualitas air itu bisa memenuhi standar baku. Dan biasanya standar baku itu ya angka, berupa angka. Misalnya dia punya kandungan zat organik sekian ppm, lalu logam beratnya sekian ppm gitu. Ada standarnya kan. Nah, biasanya kita gunakan analisis kimia gitu untuk melakukan analisis kualitas air. Tapi sekarang, seiring dengan berkembangnya teknologi, kualitas air itu bisa dimonitor secara real time. Kalau misalnya kita bayangkan harus analisis kimia, kan kita harus sampling ke tempat sampling, lalu harus membawa sampelnya ke lab. Lalu setelah ke lab, melakukan analisis dengan cara mereaksikan dengan zat kimia, lalu menggunakan instrumen seperti itu. Nah, tapi ternyata setelah berkembangnya teknologi yang dikenal dengan remote sensing, Internet of Things, dan machine learning, ternyata water quality monitoring ini bisa dilakukan secara real time. Nah, kita lihat seperti apa ya, gitu. Jangan sampai kita tergantikan dengan alat ini. Enggak sih, tapi tetap perlu perlu orang kimia juga kok gitu untuk memahami semua ini. Jadi untuk long term continuous monitoring itu yang pertama sensor. Jadi ujung tombaknya itu adalah sensor, sensor yang bisa mengukur parameter kualitas air. Ya, sensor yang sederhana yang sering yang kita kenal apa sih sebenarnya kalau di lab? Ya, pH meter seperti itu ya, lalu apalagi seperti pakai potensiometer, voltameter, ada juga yang pakai optical sensor di alat spektrofotometer seperti itu ya. Nah, jadi dari sensor tersebut dia bisa mengukur parameter kualitas air dan mereka bisa mengumpulkan datanya itu di cloud. Jadi yang disebut Revolusi Industri 4.0 Big Data itu adalah maksudnya seperti itu. Mereka mengumpulkan data di cloud sehingga lalu memproses data dengan jumlah yang besar ini. Nanti cara memprosesnya kita lihat selanjutnya. Sehingga nanti dari data sensor ini bisa langsung real time terbaca, oh ini tuh kualitas airnya segimana gitu. Itu namanya long term continuous monitoring. Nah, tadi kan ujung tombaknya itu ada di remote sensing. Jadi, sensor-sensor ini dikembangkan untuk menganalisis kualitas air seperti itu. Contohnya misalnya ada ini deh optical sensor yang mungkin kita kenal semua gitu ya. Salah satu optical sensor itu kan di spektrofotometer UV-Vis gitu ya, dia bisa mengukur absorbansi atau transmitansi. Nah, tapi kan yang diperoleh dari sensor itu hanya sinyal ya, sinyal tidak berupa langsung kualitas air. Misalnya langsung ketika kita masuk, kita ukur pakai sensor, langsung ketahuan, oh ini ternyata BOD-nya segini, COD-nya segini. Nah, kan sebenarnya basic teknologinya itu nggak kayak gitu, gitu. Jadi dari sinyal ini perlu diubah menjadi, perlu ditranspose gitu ya, menjadi water quality yang akan kita ketahui, gitu. Jadi dari sinyal-sinyal yang diperoleh oleh sensor ini, diubah menjadi nilai water quality. Itu sebetulnya tujuan di water quality menggunakan remote sensing ini. Nah, untuk mengumpulkan datanya pakai apa? Ada teknologi Internet of Things. Mungkin teman-teman semua udah pada pinter-pinter belajar tentang ini di apa MSTR ya dulu. Ya, tentang jadi dari sensor itu datanya dikumpulkan di cloud, lalu selanjutnya bisa dianalisis. Nah, analisisnya menggunakan apa? Menggunakan yang namanya machine learning. Mungkin beberapa sudah pernah mendengar tentang machine learning. Jadi, machine learning itu sebenarnya adalah cabang dari artificial intelligence yang mungkin kita kenal apa ya, AI yang kalau bertanya sesuatu ke chat GPT itu kan dia pakainya AI. Terus kalau misalnya mau bikin gambar gitu ya, mau generate gambar dengan mudah, kita tinggal bilang, oh saya mau gambar ini, gambar ini, gambar ini. Nah itu kan sebenarnya adalah salah satu contoh AI. Dan machine learning ini adalah cabang dari AI. Jadi dia fokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data. Jadi belajar dari data. Ya, kuncinya itu belajar dari data. Jadi kita
dari data hasil eksperimen yang cukup banyak, dia akan membaca suatu tren dan membuat model sehingga kita bisa memasukkan satu input dan dapat output secara langsung gitu tanpa harus melakukan eksperimen seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, jadi begitu mungkin secara singkat untuk machine learning dan ini sangat membantu di proses water quality monitoring atau pengolahan air gitu ya. Jadi step-stepnya seperti ini. Yang pertama adalah data extraction. Jadi proses data mining, kita melakukan eksperimen yang cukup banyak dengan pengukuran menggunakan sensor. Jadi dengan menggunakan contohnya konsentrasi yang bermacam-macam gitu ya, kita ukur menggunakan sensor. Nanti sensornya itu kan akan memberikan sinyal. Nah, kita terus melakukan beberapa variasi eksperimen untuk membuat data sets. Nah, dari data sets itu, dia akan merekognisi satu pola dan akhirnya akan membuat model, lalu mengoptimasi model, mengoptimasi model, lalu akhirnya kita mendapatkan model sehingga dia akan memproses data atau sinyal dari sensor langsung menjadi nilai kualitas air, misalnya seperti itu. Nah, kalau contoh pH meter kan simple ya, jadi satu sinyal aja dari elektron gitu, dia udah bisa convert jadi pH. Tapi kalau misalnya kita mau tahu kualitas air yang lain, misalnya seperti apa TSS, TDS gitu ya, total dissolved solid, atau misalnya dissolved organic carbon, dan sebagainya, itu kan pasti membutuhkan lebih dari satu sensor gitu, atau konduktivitas dan sebagainya gitu, banyak sekali. Dan membutuhkan dari lebih dari satu jenis sensor, dan informasi yang diberikan antara satu sensor dengan sensor yang lainnya itu berbeda. Dan disinilah menggunakan machine learning, kita memproses data-data dari sensor tersebut menjadi outputnya itu adalah kualitas air, seperti itu. Dan ya, machine learning ini juga banyak dibicarakan gitu ya, di mana-mana pasti kalau di Korea sih sejauh ini di departemen saya rata-rata orang yang bekerja di eksperimen mereka juga belajar tentang machine learning ini untuk memproses data yang telah mereka peroleh seperti itu. Contohnya ini adalah artificial neural network. Jadi artificial neural network itu salah satu jenis machine learningnya. Untuk water quality monitoring. Jadi ada beberapa parameter yang nanti bisa kita ujung-ujungnya bisa dapat target water quality. Jadi di sini ada prosesnya, proses optimasinya pakai model matematika. Ya kita bikin script, tapi sebenarnya sekarang cukup mudah sih, banyak package yang sudah menyediakan itu instan. Jadi tinggal kumpulkan data, training, lalu kita dapat modelnya. Nah, ini contoh pekerjaan yang saya lakukan di sini. Jadi, menggunakan ANN untuk mengkuantifikasi organic compound, concentrations of organic compound. Seperti itu. Jadi, yang dikumpulkan sebenarnya data dari ya udahlah, kita berapa menit lagi ya waktunya? Sebentar, saya cek. Oh, 10 menit. Oke. Okay. Jadi ya dengan mengumpulkan data dari intensitas fluoresen, kita bisa mengkuantifikasi berapa banyak organik karbon yang ada di sampel kita seperti itu dengan machine learning. Jadi data yang dikumpulkan itu seperti ini. Ada beberapa puncak karena ya kalau kita lihat fluoresen spektroskopi itu kan kita punya data panjang gelombang eksitasi dan emisi serta intensitasnya gitu ya pada eksitasi dan emisi tertentu gitu dan ternyata grafik ini excitation dan emission ini bisa menjadi fingerprint bagi organic compound gitu jadi kita bisa mengidentifikasi beberapa sinyal yang memiliki excitation dan emission tertentu dengan jenis organic compound-nya dari mana gitu, organic karbonnya dari mana. Dan kita bisa menggunakan sinyal-sinyal ini, sinyal-sinyal excitasi dan emisi ini untuk memprediksi berapa banyak kandungan organic
karbon, disolved organic carbon yang terdapat dalam sampel air seperti itu. Karena tadi disolved organic carbon itu ketika terjadi apa? Ketika didisinfeksi bisa jadi dia berubah menjadi disinfection byproduct yang berbahaya. Nah, maka dari itu perlu dilakukan monitoring secara continuous. Tapi kalau misalnya kita pakai apa? Analisis COD itu kan lama ya, membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau pakai TOC analyzer juga itu cukup lama, sekitar 15 menit. Tapi kalau kita pakai sensor, sensornya ini akan dengan segera membaca fluorescence intensity, lalu secara langsung bisa kita ubah menjadi konsentrasi DOC. Nah, ini contoh-contoh aplikasi machine learning untuk water treatment, ternyata banyak juga, banyak digunakan gitu ya. Nah, lalu selanjutnya yang saya kerjakan juga itu membrane technology. Nah, membrane itu sebenarnya seperti, ya udah tahu semua ya, satu lapisan yang selektif, dia hanya melewatkan molekul-molekul tertentu, misalnya hanya molekul air gitu. Jadi dia sangat selektif. Nah, membran ini ada beberapa jenis, ada yang dioperasikan dengan cara memberikan tekanan, atau ada juga yang berdasarkan perbedaan konsentrasi, atau berdasarkan proses osmosis, tekanan uap, potensial elektrik, dan sebagainya. Nah, ini kalau contoh-contoh yang pressurized driven membrane. Nah, tapi biasanya masalah yang terjadi adalah proses fouling. Jadi, kalau kita melakukan filtrasi, biasanya kan bagian pori-porinya itu bisa jadi tersumbat ya oleh zat yang kita saring gitu. Nah, ini juga terjadi di teknologi membrane untuk water treatment. Nah, biasanya di sini ada bagian yang tersumbat. Nah, itu namanya fouling. Jadi membrannya tidak bisa bekerja sesuai dengan fungsinya lagi gitu. Nah, ada juga teknologi membran yang digunakan untuk water treatment. Contohnya ini live straw, jadi bisa langsung menggunakan seperti sedotan gitu ya. Di sini ada membran, dia bisa langsung menyaring dan airnya itu potable jadinya. Lalu ada juga ini emergency water filter. Jadi kalau di daerah yang banyak bencana, apa terjadi bencana alam gitu ya, biasanya kan susah dapat air. Kalau banjir airnya banyak tapi kualitasnya tidak bagus gitu. Nah, makanya dibuat satu apa pouch, isinya itu nutrien. Jadi konsentrasinya itu sangat tinggi. Jadi ketika nutriennya ini dicelupkan ke air banjir, yang masuk ke dalam membrannya itu ya hanya airnya saja gitu. Dia akan mengencerkan nutrien yang di dalamnya. Jadi nanti ketika diminum, selain apa mencegah dehidrasi, juga menambah nutrisi untuk orang yang minum. Nah, teknologi yang dikembangkan itu sebenarnya ada tiga, nanocomposite membrane, membrane bioreactor, sama forward osmosis gitu. Nah, ini ada beberapa riset di Departemen Pendidikan Kimia, di KBK Kimia Lingkungan gitu ya, tentang membrane composites, nah terutama untuk mencegah fouling. Yang ini contohnya untuk mencegah biofouling. Jadi membrannya itu sifatnya antibakteri. Ini juga salah satu contohnya. Jadi dengan memberikan antibakteri, ternyata dia tidak mem tidak terlalu mem menurunkan performance membrannya. Nah, ini membran yang lain. Jadi kita gunakan amonium klorida, PIS, kitosan amonium klorida untuk mencegah mencegah apa pembentukan biofilm. Selain itu juga bisa meningkatkan permeabilitas dari membrannya. Nah, ada juga teknologi membrane bioreactors gitu ya, dia menggabungkan yang tadi biological treatment dengan membrane filtrations. Ada juga forward osmosis membrane. Nah, ini adalah membran yang saya teliti sekarang gitu. Jadi dia didasarkan pada proses osmosis. Nanti kalau mau ada penjelasan lebih lanjut tentang ini mungkin bisa ditanyakan aja gitu ya. Jadi ada draw solutions yang konsentrasinya lebih pekat, ada feed solution yang konsentrasinya lebih encer. Nah, misalnya di sini adalah water wastewaternya gitu, wastewaternya, dan di sini kita simpan larutan dengan konsentrasi yang tinggi sehingga airnya itu pindah dari wastewater ke draw solutions seperti itu dengan proses osmosis, sehingga kan lebih dia jadi lebih energi efisien dan juga lebih tidak
terlalu rentan terhadap falling gitu. Selain itu juga dia bisa dikombinasikan dengan teknologi lain, misalnya reverse electrodialysis, atau ini juga bisa digunakan untuk urin treatment. Jadi urinnya bisa diambil ureanya gitu ya, dan airnya bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang lain. Ada juga, ya ini beberapa konfigurasinya, macam-macam kalau dibayangkan. Ya, ini adalah penampakan setup forward osmosis membrane. Tadi Bu Manda cerita juga tentang kalau misalnya kita kerja di lab, itu kan biasanya hasilnya akan berbeda ketika kita scale up. Nah, makanya ini kita juga bekerja dengan pilot scale seperti itu. Ya, dan ternyata untuk memprediksi performance-nya itu kan cukup susah kalau pakai model matematika. Dan akhirnya di sini saya juga coba pakai machine learning untuk memperoleh prediksi performance dari forward osmosis membrane-nya ini. Jadi berapa banyak air yang bisa dipisahkan gitu ya, dengan cara memasukkan beberapa kondisi operasi. Jadi tanpa harus melakukan eksperimen yang cukup banyak, kita bisa melakukan optimasi. Nah, ini ada beberapa algoritma yang saya coba. Jadi kita bisa pilih juga. Dan ternyata, interestingly, dia bisa memprediksi dengan baik gitu. Jadi dari hasil eksperimen, kita gunakan data tersebut untuk training, dan ternyata machine learning bisa memprediksi berapa sih water flux gitu ya, air yang bisa diproduksi dari proses yang kita setting operating conditionnya itu seperti apa gitu. Jadi dengan begitu kita bisa melakukan optimasi, bisa membuat response surface plot untuk mendapatkan kondisi optimum di pilot scale tersebut gitu. Nah, untuk teknologi lain ada juga yang carbon based purification, ada yang tentang disinfection gitu ya, mungkin nanti kalau ada waktu kita bisa cerita tentang ini. Ada juga modular water treatment, jadi di dalam satu kontainer itu udah ada water treatment yang lengkap, jadi lebih mudah untuk dipindah-pindah. Ada juga yang diintegrasikan dengan energi efisien teknologi yang lain gitu. Contohnya tadi dari activated sludge, dia bisa membangkitkan juga apa bisa menghasilkan energi listrik. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mungkin saya kembalikan lagi ke Bu Amel. Bu Mita, suara saya terdengar. Oke. Sebentar ya, saya halo. Ya. Baik, terima kasih Bu Mita atas presentasinya. Kita akhirnya banyak belajar ya mengenai water treatment. Mungkin selama ini kita hanya tahu beberapa saja, ternyata banyak hal ya, termasuk yang akhir-akhir itu. Seperti machine learning, ternyata bisa kita menggunakan AI dan menggunakan machine learning untuk mengetahui kualitas air gitu. Kemudian juga tadi ada seperti apa membran ya. Jadi kita banyak menggunakan membran itu. Nah, sebenarnya membran ini nanti hubungannya ada hubungannya juga dengan Bu Amanda ya. Jadi untuk meningkatkan kapasitas dari membrannya, efektivitas dan sebagainya untuk spesifik kepentingan air gitu. Tadi juga ada banyak yang mengenai inovasi pengolahan air gitu ya, terutama kalau minta tadi ada bicara mengenai filtration, kemudian ada water quality monitoring itu yang banyak membahas mengenai sensor. Jadi kalau kalian belajar sensor gitu ya, itu banyak manfaatnya sebenarnya. Misalnya pada main tadi ya, kalau kata meminta bagaimana caranya kita bisa tahu airnya kualitasnya bagus, kan banyak hal ya yang harus kita perhatikan. Nah, sehingga sensor yang digunakan juga banyak.
sehingga data yang masuk akan banyak, oleh karena itu banyak dibantu oleh mesin pemerintah. Nah, mungkin nanti ada peserta ya yang mau bertanya terhadap Bu Mita terkait mengutipnya. Terima kasih banyak Bu Mita, pembahasannya sangat menarik. Maka saya membuka sesi pertama dulu ya, silakan para peserta, siapa yang mau bertanya, tiga penanya dulu silakan angkat tangan ya, satu dua lagi silakan. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Monggo. Iya. Oke, silakan. Dua, satu lagi. Apapun boleh. Tanya apapun. Oke, tiga. Ya, panitia tolong ya dibantu. Yang pertama, Kang yang pakai baju merah. Silakan disebutkan nama dari prodi mana ya, atau instansi. Ini kedengaran jelas, Bu Minta? Ya, terdengar. Perkenalkan, saya dari Prodi Pendidikan Kedinasan, lalu instansi dari Universitas Pendidikan Negeri. Nah, mungkin kalau misalnya saya sebagai seorang dari bidang pendidikan kurang terlalu mendalam tentang materi kesenian yang khususnya yang mungkin atau teknik kimia gitu di bawah sana. Nah, mungkin pertanyaan saya itu tadi cukup membuat saya ya, adalah pernyataan dari Bu Mita yang kemudian tadi menginformasikan bahwa sekarang itu bisa pakai machine learning atau artificial intelligence. Dengan kita itu cukup masih banyak gitu di bidang kimia sendiri yang mungkin masih rata-rata pakai metode-metode yang eksperimen yang konvensional anggapan di saya kita tuh sudah terjadi ada data-data yang transparan, sedangkan sekarang kita dapat machine learning, menggunakan machine learning tadi kata Bu Mita, kita itu bisa yang namanya semacam memprediksikan dari banyaknya data yang muncul. Nah, mungkin pertanyaan saya begini, ketika mendengar yang namanya artificial intelligence atau machine learning, di benak saya adalah seberapa besar kita bisa untuk mentolerir gitu, bahwa kalau tadi di bidang itu sebagai apa? Prediksi, kita itu bisa memprediksi. Apakah kalian itu mau minum minuman hasil dari prediksi? Gitu, misalnya. Contohnya, oh ini walaupun baik mulai dari skill learning misalnya. Nah, kenapa saya bisa bilang kayak gini? Karena begini, ketika kita ngomongin artificial intelligence yang mana pakai machine learning yang menggunakan banyak data, itu ada salah satu resiko yang disebut overfitting. Overfitting adalah bagaimana machine learning itu terkadang mengeneralisir data sehingga dari banyaknya yang lain itu dicoba lagi dicari tanya di ujungnya mungkin fingerprintnya atau apa ya macam sesuatu yang bisa kita pakai di nantinya untuk data-data yang lain sehingga dan seperti itu bisa membuat bahwa macam apa ya ada data yang di luar dari data yang diambil untuk bisa menjelaskan atau ya jadi data apa ya data yang bisa dipakai gitu untuk tadi untuk misalnya mencari data untuk yang kodenya misalnya atau PH-nya misalnya atau apapun itu. Nah itu jadi proses toleransi kita bisa pakai sedangkan ketika kita menggunakan cara konvensional gitu ya kita fakta itu juga ada proses kode itu kita bisa dapat data yang transparan yang dari banyak bukan hasil prediksinya gitu. Oke, ya, baik. Dari kebaruan yang mau baik. Terima kasih ya. Intinya pertanyaan adalah seberapa tingkat kepercayaan? Ya, kita bisa percaya data tersebut kredibel atau tidak, gitu ya. Oke, baik. Nanti kalau begitu disimpan dulu ya. Kita ke penanya kedua. Oh, yang sana dulu boleh. Oke. Sebentar ya, Teh. Ibu. Kenalkan, saya Muhammad Ibrahim. Saya
Nah, sudah dikembangkan pada zaman ini ya, itu apakah selektivitasnya kah atau keapatannya kah dan bagaimana pembedaan antara membran teknologi dengan nano teknologi. Apa kita kerja teknologi nano ini di evaluasikan mungkin seperti ini. Oke, pada intinya pertanyaannya adalah apakah kita bisa memodifikasi gitu ya, memanfaatkan nanoteknologi dalam pelajaran. Oke, baik, nanti mungkin bisa dijawab oleh kita. Satu lagi penanya, ini Ibu atau Teteh, Ibu ya. Oke, silakan. Jadi mungkin yang ingin saya tanyakan sebelumnya tidak saya lain dengan yang sudah saya jadi mengenai AI gitu ya. Nah, mungkin untuk AI sendiri tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu gitu. Bu Amel, mohon maaf, tidak terdengar di Zoom suaranya. Harus dibuktikan ulang apabila tadi hanya sebagai perkiraan saja begitu mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Windy dari SMK 13. Ya, silakan teman-teman yang baru hadir menduduki tempatnya. Oke, baik Bu Mita, ini ada pertanyaan dari Bu Windy. Sama ya. Memang AI ini kadang-kadang kita agak insecure ya. Ini teh benar atau enggak gitu ya. Jadi kita dipodoknya gitu kan. Nah, itu bagaimana tentang hati logam berat. Silakan Bu Mita untuk bisa menjawab satu-satu pertanyaan sudah disampaikan. Ya, terima kasih Bu Amel dan terima kasih. Ya, mohon maaf. Tadi ya terima kasih atas pertanyaannya, sangat keren-keren pertanyaannya gitu ya. Untuk yang pertama tadi dari Kang siapa lupa nama. Tadi agak kurang jelas pas nyebut nama. Ya, mungkin tapi terima kasih pertanyaan yang bagus tentang overfitting gitu ya, dan memang ini adalah masalah yang masalah utama dari machine learning. Jadi tidak semudah itu sebetulnya untuk membuat satu model machine learning. Jadi ada masalah yang betul tadi ada yang namanya overfitting. Jadi overfitting itu adalah ketika model yang kita gunakan itu too good to be true gitu. Dia terlalu bagus untuk memprediksi data yang kita gunakan sebagai training dataset. Training dataset itu adalah data eksperimen yang telah kita kumpulkan gitu ya. Contohnya misalnya untuk yang sensor tadi, kasus sensor tadi. Jadi untuk data eksperimen hasil pengukuran sensor dengan data nilai kualitas air yang sebenarnya, itu kan banyak ya misalnya. Nah, dari sebanyak itu kita gunakan untuk training. Dan biasanya ada fenomena yang disebut overfitting. Ketika kita gunakan data training tersebut, hasilnya itu ternyata bisa dapat diprediksi dengan sangat baik. Tapi ketika kita gunakan sampel yang lain, apakah akan terprediksi dengan baik atau tidak gitu. Nah, kondisi overfitting ini ketika ya prediktif modelnya itu sangat baik, tapi ketika ada sampel yang baru yang di luar data training kita digunakan, lalu kita gunakan machine learning dan gunakan dan ternyata model machine learning model yang kita buat itu
mengalami overfitting atau tidak. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan membagi data menjadi data set yang untuk training dan tes. Jadi, setelah kita gunakan data training, gitu ya, misalnya kita punya 10.000 data nih. Dari 10.000 data, biasanya 70% kita gunakan untuk training dan 30%-nya kita gunakan untuk tes. Jadi, kita setelah kita training dengan 70% data set itu, kita dapat model prediktif kan. Nah, lalu kita gunakan 30% dataset tadi untuk menguji apakah modelnya overfitting atau tidak. Nah, ketika kita mengaplikasikan 30% dari dataset yang kita gunakan untuk tes gitu ya ke machine learning yang sudah kita buat dan ternyata dia bisa memprediksikan nilainya dengan baik juga gitu ya, memprediksikan output dengan baik juga. Nah, maka dari itu kita bisa me bisa meyakini kalau machine learning kita itu bisa memprediksi karena mem apa bisa membaca kecenderungan dari data hasil pembacaan sensornya tersebut gitu. Bukan karena dia bisa training karena hanya dari data setnya saja. Jadi salah satunya itu bisa dengan cara membagi data ke dalam beberapa set data training. Ada juga kalau untuk ANN malah tiga gitu ya, training, validation, lalu di satu lagi tes gitu. Jadi ada beberapa proses untuk memastikan bahwa tidak terjadi overfitting. Nah, yang kedua, kita juga bisa gunakan intuisi kita sebagai saintisnya gitu. Jadi kita bisa membuat model prediksi untuk melihat kecenderungan antara sinyal sensor gitu ya, atau kalau misalnya osmotic pressure, boleh saya share screen lagi nggak ya? ya. Nah, atau contohnya di sini saya kan pakai machine learningnya untuk prediksi performance dari FO ya. Nah, saya buat semacam ini. Jadi saya coba variasikan misalnya feed flow rate, draw flow rate, area, dan juga konsentrasi dari feed and draw solutions gitu ya. Lalu dengan data yang sangat banyak itu, saya buat plot seperti ini untuk melihat apakah machine learning yang saya buat ini dia bisa membaca tren sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Karena kan kita punya ekspektasi ya sebagai saintis. Kita tahu kalau misalnya di proses forward osmosis itu ketika konsentrasi draw solutions-nya sangat tinggi dan feed concentration-nya sangat rendah, maka water flux-nya itu akan tinggi gitu karena terdapat perbedaan tekanan osmotik yang besar di antara draw solutions gitu ya dengan feed solutions. Nah, sehingga machine learning harus bisa baca tren data seperti itu. Nah, udah saya variasikan nih data-data variasi antara konsentrasi draw dan feed solutions gitu ya. Lalu cek lalu prediksi water flux-nya berapa dan ternyata bisa kita lihat bahwa semakin tinggi draw solutions, semakin kecil feed solutions gitu ya, maka kita bisa mendapatkan water flux yang maksimum. Dan kalau kita tingkatkan area juga ternyata dia menurunkan flux-nya gitu. Dan ini sesuai dengan prediksi kita. Artinya machine learning yang dibuat itu bisa apa ya, bisa membaca kecenderungan data dengan baik. Dengan begitu kita bisa cukup percaya, cukup yakin dengan prediksi dari machine learningnya sendiri gitu. Dan ada juga yang ini namanya RMSE, root mean squared error. Kita bisa juga prediksi performance-nya itu dari seberapa menyimpang data eksperimen dengan data prediksi dari machine learningnya tersebut gitu. Jadi kita yang bisa bikin cut off, yang bisa bikin nilai, pokoknya seberapa kecil RMSI yang diperbolehkan gitu. Jadi kalau misalnya untuk ini performance predictions kan ini sebenarnya machine learningnya dibuat untuk membantu memudahkan kita melakukan optimasi ya. Jadi sebetulnya nanti tidak secara langsung berkaitan ke kualitas airnya gitu. Jadi saya bisa ngasih range toleransi yang cukup tinggi untuk RMSI gitu. Tapi kalau misalnya untuk sensor yang nanti akan mengukur kualitas air, nah itu bisa ditingkatkan lagi RMSI-nya. Dan sebetulnya machine learning ini juga digunakan oleh apa
pengembang-pengembang sensor gitu. Mungkin teman-teman juga pernah baca, pernah lihat ada sensor TDS gitu atau TSS gitu ya, yang atau misalnya sensor BOD, COD gitu, yang tinggal masuk terus nanti kita langsung dapat nilai sensornya itu berapa. Nah, sebenarnya di dalamnya itu juga ada data processing yang sama gitu. Dia itu memprediksi sesuai dengan sinyal yang diterima. Jadi dengan banyaknya data yang dikumpulkan, semakin banyak data yang digunakan untuk training, maka kemampuan machine learning dalam mengeneralisasi program, mengeneralisasi apa, mengeneralisasi data juga menjadi lebih baik ya. Mungkin seperti itu untuk pertanyaan yang pertama. Kalau yang kedua tadi sampai ketiga, nampaknya di Zoom kalau di saya kurang jelas, Bu Amel. Tadi boleh diulang? Halo Tes, terdengar ya suara saya lebih tak? Oke, untuk pertanyaan kedua, ini dari mungkin pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Untuk pertanyaan kedua, dari Syahrul. Nah, apakah itu bisa dikombinasikan di dalam membran? Misal untuk sertifikasinya lebih baik atau perawatannya lebih baik atau seperti apa itu minta. Mungkin yang pertanyaan kedua dulu silakan minta. Apa Bu tadi agak putus di awal, agak mikrofonnya topaknya apa yang bisa dikombinasikan dengan membran? Nanoteknologi. Nanoteknologi. Terdengar ya? Oh iya, nanoteknologi, oke. Okay. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, betul. Jadi teknologi nanopartikel juga sangat memberikan kontribusi yang signifikan di pengembangan membran, terutama di sintesis membran, karena ya kita tahu sendiri nanopartikel itu memiliki surface ratio to surface to mass gitu ya, itu kan sangat besar. Jadi luas permukaan yang sangat besar dan ya, banyak juga digunakan untuk komposit di membrane filtration. Nah, salah satunya bisa digunakan untuk meningkatkan hidrofilisitas dari membrannya supaya water flux-nya itu menjadi lebih besar seperti itu. Dan bisa juga digunakan untuk memodifikasi permukaan, sifat dari permukaan membran. Kalau misalnya kita mau memisahkan suatu zat dengan mekanisme tertentu gitu ya, kita bisa modifikasi menggunakan nanopartikel dan juga bisa memodifikasi dari sifat apa terhadap sifat mekanik dari membrannya itu sendiri gitu. Karena untuk beberapa pressurized driven membrane dia butuh ketahanan terhadap tekanan gitu, karena tekanan yang menjadi driving force-nya untuk memisahkan itu. Dan nanopartikel ya contohnya seperti carbon nanotubes, dia bisa meningkatkan apa sifat mekaniknya. Mungkin seperti itu, Bu Amel, singkatnya. Halo, Bu Amel. Tidak terdengar di Zoom. Terdengar suara saya? Sekarang iya. Terkait tentang logam berat pada air. Kalau di machine learning itu, apakah perlu ada pengujian ulang kalau misalnya kita menggunakan machine learning, kemudian logam berat seperti berat membahayakan ya? Nah, itu bagaimana Bu Minta aplikasinya? Oh ya, baik, terima kasih tadi Ibu atas pertanyaannya. Ya, kalau untuk kualitas di produk akhir gitu ya, apalagi tentang kandungan logam berat, biasanya itu tidak diserahkan ke sensor, tapi kalau untuk kualitas di apa produk akhir, biasanya tetap kita melakukan uji lab, dan kita juga harus memastikan bahwa apa outletnya itu, effluentnya itu, hasil dari water treatmentnya itu benar-benar memenuhi standar baku mutu, gitu ya. Karena standar baku mutu juga selain konsentrasi, kita juga harus mengikuti
prosedur untuk analisisnya seperti itu, kalau untuk produk akhir. Tapi kalau untuk monitoring di tengah-tengah water treatment process gitu ya, kita bisa simpan beberapa sensor untuk meng, apa ya, sebagai untuk prediksi saja gitu. Kalau misalnya ternyata terbaca di sensor itu masih tinggi kandungan zat organiknya atau misalnya logam beratnya, nah kita bisa melakukan treatment kembali gitu ya sebelum jadi produk akhir. Jadi dengan begitu bisa lebih mudah di apa ya, ada decision yang lebih mudah diberikan gitu untuk proses water treatmentnya. Jadi lebih lebih on real time seperti itu mungkin Bu Amel dan Ibu yang tadi sudah bertanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mita atas jawabannya. Jadi ini mungkin rangkuman untuk pertanyaan satu dan kedua ya. Jadi memang mesin itu adalah tools, otaknya tetap di kita, gitu ya Bu Mita ya. Jadi tetap kita harus tahu keinginan kita seperti apa, prediksi kita seperti apa, dan pengetahuan seperti itu tentunya kita harus mengetahui kimianya seperti apa. Sehingga nanti kita yang mengatur toolsnya itu apakah dia bisa memenuhi seperti tadi ya, modelnya sesuai juga dengan teori kayak gitu. Kemudian untuk tentunya kalau misalnya berkaitan dengan logam berat atau yang keamanan seperti itu, tentunya pasti ada uji lagi ya di akhir, karena memang mesin atau saya belajar data juga teknologi, tentu itu adalah salah satu tools untuk mempercepat atau mempersingkat proses penelitian seperti itu. Jadi kayak oh ini kita bisa prediksi ini sehingga kita tidak kita akan melakukan riset yang di tempat prediksi itu. Jadi tidak ibaratnya kalau lingkaran besar prediksinya ada di bagian seperempatnya. Jadi kita bekerja di bagian seperempat itu, tidak perlu satu lingkaran semuanya seperti itu. Nah mungkin kira-kira sama yang kita sebutin itu ya prinsipnya gitu. Dan datanya juga tadi ya kata kita tidak serta-merta data mentah kita maksudnya kita olah data mentah kita olah, tapi kita bagi juga data setnya tidak hanya itu sebagai data training saja, tapi ada data validasi, ada data yang lainnya juga untuk mengetahui bahwa apakah fungsi yang kita gunakan itu sudah tepat gitu atau bisa kita percaya. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya, Bu Minta. Dan waktu sudah 5 menit lagi, ada pertanyaan tidak dari Zoom? Coba saya mau, mungkin ada yang raise hand atau ada yang bertanya. Kalau tidak ada, nggak ada. Nggak ada panitia, oke. Okay. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjutkan dengan pemberi cenderamata yang kita dari teman-teman lingkungan kimia. Mungkin panitia bisa disampaikan. Ya, apakah sudah siap? Oke, okay. Baik Bu Mita sambil menunggu, gimana kabarnya? Oke, okay. Kalau saya mau ngobrol langsung ada sedikit ya, jadi nggak ada kesempatan saya ngobrol. Oke, okay. Baik ya, ini Bu Mita, terima kasih banyak atas kesediaannya, mohon maaf mengganggu. Di Korea ini udah jam berapa? Sangat tua ya. Terima kasih Bu Amel. Ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Semoga Bu Mita selalu sehat, bisa dan lancar PhD-nya. Dan semoga segera balik topik ya, udah banyak yang di sini. Oke, mungkin saya teman-teman di sini. Ya, Bu Amel, tadi terputus. Gimana? Closing statement. Oh iya, oke. Okay. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah meng-arrange acara Expo. Semangat, masih ada beberapa rangkaian kegiatan ke depannya lagi.
Terima kasih juga untuk Bu Amel dan semuanya. Mungkin semoga pertemuan kita hari ini bisa memberikan inspirasi untuk riset-riset ke depannya. Lalu mohon maaf juga kalau ada kekurangan, ya kita sama-sama belajar. Di sini juga masih banyak ilmu yang harus saya dapatkan, tapi ya senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman semua. Semoga menjadi satu apa ya, satu motivasi untuk tetap belajar dan melakukan riset dengan baik. Oke, baik. Karena sudah berakhirnya materi kedua, jadi berakhir juga tugas saya ya sebagai moderator di sini. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk saya di sini untuk membuat sebuah yang luar biasa, yaitu Amanda dan juga kita. Hari ini tidak hanya teman belajar, saya juga belajar. Ya. Ternyata banyak sekali gitu ya. Jadi, kalau kita pergunakan banyak itu luar biasa. Jadi memang betul tadi kalau kata Bu Gita dan Bu Amanda, kita sebagai periset ya itu harus selalu semangat, selalu mencari apapun gitu ya yang belum kita tahu, kita harus selalu belajar. Oke, baik. Saya tutup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata selama memandu sesi seminar hari ini. Sekian dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan untuk sesi. Baik, terima kasih Wah. Sebenarnya teman-teman semua saya tidak menggunakan yang kita kepada beberapa pada ini ketua pengantarnya tanggap kepada ketua pengantar dan kepada Bu Amen boleh ke depan maju. Oh, alah. Terus, oh gini. Ada dokter. Oh ada itu. Oh Oni. Oh ya terima kasih. Udah? Oke. Ya. Siap. Iya, kita yang mulai kita untuk acara presentasi yang sudah tadi panjang mungkin ya. Nah, sebelumnya mungkin tidak afdol mungkin ya, saya ada yang kurang nih kalau belum kita dokumentasikan. Jadi mungkin dokumentasinya baru kemarin aja baru gimana kalau kita dokumentasinya bersama-sama begitu ya, karena ya. Oke, mungkin kepada panitia yang terkait bisa dipersiapkan gitu ya. Kita akan melakukan sesi foto. Oke, baik kepada panitia. Boleh sambil ditunggu ya, saya sesi dokumentasinya. Gimana mungkin? Kita bisa tanya gitu ya, kalau di kegiatan dari kelas ini pasti banyak dari teman-teman yang hadir di sini semakin termotivasi, semakin ternyata gitu ya banyak yang dapatkan di acara kegiatan ini. Iya, tentunya teman-teman yang sudah tadi mengikuti acara yang sudah ada yang yang tadi udah yang paling peserta yang mengikuti kegiatan Amsa dan selesai itu yang kita sudah berjalan semua ya. Semoga mungkin nanti semuanya bisa dapat diterima oleh semuanya ya, gitu ya, hanya dapat hasil yang terbaik begitu. Semoga kepada yang lainnya.
Oke, mungkin bisa diberikan ya senyuman terbaiknya. Sudah mungkin ceria gitu ya. Tapi ini kita butuh bersama dulu. Nantinya kami juga terlebih dahulu. Saya juga bisa sendiri. Ini juga lupa. Kita lakukan juga ya. Akhirnya. Ya, ayo. Terima kasih pada Nah, tadi ini ya tentang pengenalan nasional mungkin ya teman-teman sudah menyimak, sudah memperhatikan, mungkin akan menambah wawasan juga ya teh tentang limbah sama sampah dan juga berbagai jenis air ya tadi yang membuka materi kita pada hari ini. Kalau nggak kenapa, saya kalau kalian gembira ya dan ya semuanya sudah ada di sini bersama dari Grand Open dan juga ada semifinal dari Asia dan kenapa waktu itu cepat berlalu gitu ya baik dan sekarang kita sudah mencapai akhir dari acara Grand Open ini eksklusif yang di tahun 2022 yakni penutupan dan baiknya jika tadi dimulai dengan doa yang kita sekarang tutup dengan pembacaan doa kembali yang akan dipimpin oleh Tengku dan Lama Pajar ini juga sekaligus sebagai penutup acara pada hari ini dan kami persilakan kepada Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Teda dan Teda. Semoga dengan pembacaan tersebut, saya menambah kebenaran acara yang telah kita laksanakan pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada Teda. Hadir di dalam kamu berarti, pakaian kegiatan acara telah kita lalui bersama, tiba saatnya kita berada di rangkaian acara selanjutnya. Dan untuk mengakhiri ini, pada kita tutup acara ini dengan mengucapkan mohon pamit undur diri dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan tentang ucapan yang kami lakukan dan dalam membawakan acara pada hari ini. Karena ucapan manusia tidak lakukan kesalahan dan kebenaran dengan baik Allah SWT. Terima kasih kepada hadirin dan sampai jumpa kembali pada acara. Terima kasih.